cek tinggi ya. Nah, bisa diginiin ya. Siap? Siap. Ahwat siap? Siap. Ahwat siap? Siap. Ya, udah pada makan belum? Makan dulu nanti sakit. Kalau Iwan udah pada makan? Ya, enggak apa-apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salam satri, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di Masjid Nurul Hayah dalam keadaan sehat walafiat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita sore hari ini berangkat dari rumahnya masing-masing. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik angkot, ada yang naik bus, ada yang nebeng, ada yang naik Gojek, Grab, dan lain-lain. Semuanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke masjid ini. Dikehendaki oleh Allah sampai ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kehendak dari Allah, mustahil kita bisa sampai di masjid ini. Semuanya dikasih kesehatan sama Allah, dikasih kehidupan sama Allah. Ciri yang hadir pada sore hari ini, saya pastikan semuanya dalam keadaan hidup insyaallah. Ya, hidup semuanya. Dan semua dalam keadaan sadar. Gak mungkin ada yang gak sadar. Kang Boni bilang assalamualaikum, tiba-tiba astagfirullahaladzim aku di mana? Enggak ada. Semuanya dalam keadaan sadar. Artinya kita masih hidup. Kalau masih hidup, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaubat. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal. Artinya kita masih hidup ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, Allah berikan kita keringanan langkah, keringanan rizki, kelapangan waktu untuk kemudian datang ke majelis ilmu Masjid Nurul Hayah. Dalam keadaan sadar kita datang ke sini mengorbankan harta yang kita punya, waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, sehat yang kita punya, hidup yang kita punya untuk digerakkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah kaki kita ke masjid ini, setiap putaran roda yang untuk kita sampai kepada masjid ini, setiap tetes keringat dan air mata untuk sampai ke majelis ini, semua akan menjadi saksi pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pengukur dosa kita insyaallah dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin, semua pengorbanan itu jadinya biasa aja. Maksudnya pengorbanan jadi biasa aja, gimana kan? Maksudnya lelah pun tak akan terasa capek. Gak terasa capek meskipun keringat, diusap keringatnya. Gitu. Ini pahala dari Allah. Alhamdulillah, bismillah. Tetes air mata, nangis karena baru diputusin sama pacar. Sayang, Sunday bless nih ya. Yuk kita jalan-jalan yuk, nonton film Beranaknya Dukun Santet. Diajak nonton film. Maaf, aku mau kajian. Oh, kamu jadi lebih milih kajian daripada aku. Akhirnya diputusin. Diputusin datang ke sini dengan tetesan air mata. Maka ketika dia sampai ke sini, setiap tetes air matanya insya Allah akan menjadi pengukur dosa insya Allah.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari tanah. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala. Kemudian Allah tetapkan ajal setiap makhluknya. Wa ajal musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajal kita semua itu akan tiba. Summa antum tantarun, namun manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Kalau kita bertanya sekarang, misalkan ada yang tahu kapan kita meninggal, ada? Enggak. Ada yang pengen dikasih tahu? Ayo ngacung. Siapa yang pengen dikasih tahu kapan meninggalnya? Ayo. Ada? Siapa yang enggak mau dikasih tahu matinya kapan? Ayo ngacung. Enggak juga. Masuk surganya mau? Mau. Matinya mau? Mau. Iya, dikit-dikit. Kenapa kita ragu akan perjumpaan dengan kematian? Sadar. Lah kalau kita mau meninggal, tahu amal kita masih sedikit. Dosa kita masih banyak. Dosa sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, amal belum tentu diterima. Berapa sering kita berbuat maksiat, berapa sering kita beramal, sampai detik hari ini kita hijrah, sampai detik hari ini hitung berapa waktu kita sudah berhijrah dan benar dalam beramal, dan berapa waktu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa pasti dicatat. Amal kita belum tentu diterima. Summa antum tamtar, lalu kita meragukan perjumpaan dengan kematian kita. Padahal kematian itu pasti datang kepada diri kita. Cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau. Gak bisa malaikat datang kepada kita mau mencabut nyawa kita bilang, tar dulu, ana belum siap. Gak bisa, kematian tidak pernah menunggu taubat kita. Ketika sudah meninggal, selesai taubat kita. Tidak ada lagi kata taubat. Selesai kemudian masuk ke alam kubur. Selesai masuk di alam kubur bertemu dengan malaikat, dipertanyakan, man robuka, siapa Tuhanmu? Demi Allah, gak bisa kita menjawab ketika ditanya man robuka, kemudian kita balas, apa urusanmu menanyakan itu kepada aku? Apa hak anda menanya itu kepada saya? Gak bisa. Demi Allah gak bisa. Ketika sudah bertanya itu, keimanan yang akan menjawabnya. Maka penyakitnya anak muda itu, ketika anak muda pakai kacamata, kacamatanya minus atau plus? Minus. Minus itu rabun dekat atau jauh? Jauh. Artinya ketika anak muda hidup, dia lupa bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Subhanallah. Dia yakin banget gitu. Serasa kayaknya malaikat itu bisa disogok sama dia gitu. Kagak bisa berada di sisi villa. Artinya ketika kita sudah meninggal, tibalah waktu di mana kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia Masjid Nurul Hayat, terisi jamaah yang senantiasa masih fresh, anak muda. Di sini usianya rata-rata sepertinya 20 tahun. Yang di belakang kayaknya 18 tahunan ya. Kalau teteh ketemu aku di mall Surabaya Plaza, ada Surabaya Plaza? Di Surabaya Plaza, kayaknya aku yang KTT masih SMA. SMA yang lagi reunian angkatan 80. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur untuk senantiasa kita memperjalankan agar semangat kita tidak menjadi kendur. Iman ini harus terus digempur dengan ujian-ujian yang senantiasa mendatang kepada diri kita, baik caci maki, hina, fitnah, semua yang hadir pada diri kita, semua dijadikan kemudian bahan bakar kita untuk melonjakkan amal soleh kita. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi yang wahabibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada manusia yang layak untuk dicontoh kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan kepada sesama muslim, non-muslim aja disayang sama Rasulullah. Jangankan non-muslim, manusia, kucing aja disayang, hewan aja disayang sama Rasulullah. Rasulullah SAW punya kucing, namanya siapa? Ya, ngacung yang tahu siapa? Iya. Mueza. Mueza, Masya Allah. 50 ribu rupiah buat bapak. Tapi, kok bapak sih? Maaf ya, masih muda ya pak ya? Masih. Usia berapa kan? 29. Kita beda 5 tahun apa? Ya Allah, nyari 50 ribuan goceng semua. 50 ribu rupiah untuk
Insya Allah. Kayak dangdutan aja, kalau dangdutan antum yang nyawer, kalau tausiah ustaz yang nyawer. Oh ada ini, 50.000 rupiah. Ini A, mau yang mana bebas? A. Insya Allah sama-sama. Rasulullah SAW punya kucing namanya Mu'izzah, sayang banget sama kucingnya. Ahwat, kalau nyari cowok itu yang sayang sama kucing. Kang Boni sayang sama kucing. Kucing aja disayang, apalagi tete. Kucing aja dielus-elus, apalagi mbak. Coba, nanti kalau kita nikah itu dipanggilnya nanti bukan cuma mama, bukan gitu. Mamam sayang, meng, gitu kan. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang luar biasanya Rasulullah Muhammad SAW itu gak pacaran sampai usia 24 tahunan. Kita pacaran. Ada yang pacaran, ada yang enggak. Jadi Kang Boni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini, seandainya di antara kita ada yang masih berpacaran, semoga diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang sama pacarnya semoga diceraikan-beraikan hubungan pacaran itu, insyaallah. Yang masih pacaran semoga senantiasa diberikan masalah demi masalah. Ini jahat banget enggak sih ngedoanya begitu? Teh, bukan jahat. Aku sayang sama teteh. Yang sering dikhianatin, cewek atau cowok? Cewek. Yang sering dibohongin, cewek atau cowok? Cewek. Yang sering disakitin, cewek atau cowok? Cewek. Sekarang Ikhwan, yang sering nyakitin, cewek atau cowok? Cewek. Semuanya jawab, yang sering nyakitin, cewek atau cowok? Cewek. Yang sering ngebohongin, cewek atau cowok? Cewek. Yang sering ngehianatin cewek atau cowok? Yang sering selingkuh cewek atau cowok? Kita angkat nanti kita jatuhin lagi. Wanita selalu benar. Yang selalu dikhianatin wanita, yang selalu dibohongin wanita, yang selalu disakitin wanita. Tapi wanita demen banget disakitin, dibohongin, dikhianatin. Udah tahu dibohongin, udah tahu dikhianatin, udah tahu disakitin, masih aja kemudian pacaran. Terus bilang nanti udah putusnya, bilang sama aku, bilang semua laki-laki sama, sorry ya, kami berbeda. Silakan kau sibuk mencari dia yang senantiasa engkau cintai dan kau berpacaran dengan dirinya. Tapi ingat, di belakangmu ada aku yang senantiasa menunggu memenahan rindu dengan sakit ini. Atuk Pak Eko. Tete, Mbak E, masih apa ada alasan buat berpacaran? Demi Allah, gak ada untungnya. Yang sakit wanita, yang dikhianatin wanita, kenapa masih ngeceng laki-laki? Bahkan kemudian bilang, pengen punya cowok kayak Siwon. Untuk tahu Siwon? Micin. Siwon itu artis Korea. Ya tampannya kayak gua gitu lah. Siwon tinggi, putih, rambut pirang, six pack. Subhanallah. Teh, tolong sadar. Ini teman-teman kita yang di Surabaya ini gak ada yang begitu. Hitam, berminyak. Nah ini teteh, ngarepin artis Korea, Siwon, Kim Jong-un. Subhanallah, susah. Masya Allah. Maka tema kita pada sore hari ini judulnya adalah Jomblo Must Be Strong. Sakit banget nih judulnya. Kayaknya kita tuh gak kuat gitu. Yang pacaran itu terhinakan, hina. Sekarang kalimat keren itu berubah. Keren itu menurut makhluk. Maka di Quran itu disebutkannya asaronas, kebanyakan manusia. Kalau kata manusia itu keren-keren semuanya. Kita yang jomblo dianggap hina, terhinakan, terpojokkan, termarginalkan, terdiskriminasikan, terkriminalisasikan. Luar biasa yang jomblo itu, padahal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Muhammad SAW saja enggak pacaran, 24 tahun enggak pacaran. Maka kalau kita mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, enggak pacaran kita, karena enggak ada dalam sejarahnya kemudian berpacaran. Kita memilih untuk tetap sendirian, sendiri menanti dalam taat. Itu lebih baik daripada berpacaran kemudian tidak kemudian dinikahi. Berapa banyak dari teteh yang kemudian berpacaran 5 tahun kemudian putus dan dinikahi. Diambil semuanya, tanganmu, disentuh semuanya, bibirmu, wajahmu, pinggangmu, tubuhmu, semuanya dinikmati. Ketika semua selesai dinikmati, kau akan ditinggal pergi. Laki-laki kalau lagi pacaran tuh kayak tawon gitu, sedot, dah, tinggalin, sedot, dah, tinggalin. Coba lihat deh, kemarin kasus di Sumatera, seorang wanita menolak berjumbu dengan pasangannya di kosan pacar pasangannya. Tiba-tiba pasangannya bawa ke lari ke dapur ngambil pisau, ditikam si cewek itu pakai pisau punggungnya. Akhirnya ke rumah sakit masih ada pisau nancap di sini. KDRT yang paling besar itu kan ke wanita. Yang pernah kita sampaikan tahun 2017 data dari Komnas Perlindungan dari Komnas Perempuan. Dari Komnas Perempuan didapatkan data dari tahun 2017 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita, 63%-nya KDRT, 23% lebihnya KDP, kekerasan dalam pacaran. Coba, kekerasan dalam pacaran. Data dari Komnas Perempuan tahun 2017 didapatkan data 2,3 sampai 2,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia diteliti dari 4.796 siswi SMP SMA di 17 kota provinsi yang ada di Indonesia. 63%-nya sudah tidak perawan lagi, 20%-nya sudah pernah melakukan aborsi, 97%-nya senantiasa melaksanakan menyaksikan film porno. Ini generasi macam apa? Rusaknya luar biasa. Zaman dulu, zamannya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun itu dibunuh yang melahirin bayi laki-laki. Zaman jahiliyah, melahirin anak perempuan dibunuh. Zaman sekarang, belum kelihatan laki perempuannya udah dibunuh. Sekucing-kucingnya kucing, gak pernah kucing aborsi. Itu kucingnya tuh. Ini kita, fenomena pacaran ini luar biasa. Sakit. Padahal wanita itu harus dimuliakan. Cuman wanitanya gak mau dimuliakan sih. Jadi akhirnya kemudian terjebak ke dalam lubang yang sama. Terjebak dengan laki-laki yang sama yang sebenarnya gak pernah cinta. Dan gak ada pacaran syar'i, gak ada. Ustaz, kami gak pacaran kok, kami cuma deket aja biasa. Itu namanya HTS, hubungan tanpa status. Pacaran syar'i, Ustaz, pasal hubungan kami ini dimulai dengan bismillah, diselesaikan dengan hamdallah. Kalau kalau nelfon, assalamualaikum dulu, ngingetin tahajud. Assalamualaikum ukti, jangan lupa tahajud. Uktinya baru baca jam 5 subuh. Pas uktinya lihat, ya ampun, dia SMS aku dong jam 3 subuh, ya ampun rajin banget. Padahal dia belum tidur nonton Dota, main Dota di game online sama nonton Champion. Sama yang berpacaran itu subhanallah, di luar nalar kita. Kebiasaan mereka itu kalau berpacaran subhanallah. Seandainya ada yang mengatakan, Kang, kenapa sih jomblo tersiksa kalau yang pacaran kayaknya indah banget, bahagia banget. Indah itu ketika belum dimiliki, semuanya diperlihatkan yang indah-indah. Ketika berpacaran semuanya yang baik-baik, semua yang baik-baik. Sok yang romantis yang lebih pacaran atau yang sudah menikah? Yang pacaran lebih romantis. Pacarnya nangis, sayang kamu kenapa? Aku ada salah sama kamu. Maafin aku ya kalau aku ada salah. Aku gak bisa ngeliat kamu nangis. Sini sayang, maaf ya. Hapus air matanya. Tapi kalau udah nikah, istrinya nangis, ayo nangis, gitu aja cengeng, baru gitu, ditinggal. Subhanallah, yang pacaran romantis, pakai sendok itu kan, am sayang, spagettinya gitu kan, am, terus gitu pas mau dimakan, ditarik lagi, disun keningnya, sayang sebel. Yang pacaran, yang nikah, sayang, am sayang, pakai sendok magic jar, ya kan susah, gak romantis, susah. Subhanallah.
yang pacaran. Sayang, galon aja diantar jemput. Masa aku enggak sih? Bilang aja sama si cowoknya tadi kan. Si cowoknya bilang, sayang, galon dijemput dalam keadaan kosong, pulang isi. Kamu mau dijemput keadaan kosong, pulang isi? Langsung terdiam itu dia kan. Subhanallah. Yang pacaran takut hamil, yang udah nikah pengen hamil. Punya anak dibuang, yang udah nikah punya anak disayang. Jadi siapa yang lebih manusiawi? Yang lebih penyayang? Seorang wanita bisa lebih hina daripada binatang ketika berpacaran. Kenapa? Bisa melakukan sesuatu yang di luar batas kemanusiaannya. Ketika seseorang manusia itu diberikan potensinya sama. Wa nafsi wa ma sawwaha. Quran surat As-Sam. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa yang telah sempurna penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Punya potensi fujur, punya potensi takwa. Imam Al-Ghazali menyebutkan nafsu itu ada tiga. Satu, nafsu yang pertama amarah bisu, menghantarkan kepada keburukan. Nafsu yang buruk, dorongannya buruk. Quran surat Yusuf ayat 53. Amarah bisu, dorongannya buruk. Ada nafsu lawama, dorongannya setengah-setengah nih, STMJ. Kadang salat, kadang maksiat. Datang ke kajian Ana, ikhwan, datang di TSB itu, di Bandung, datang ke kajian, dia datang sama pacarnya. Terus setiap Ana bilang, yang pacaran putus, dia SMS, WhatsApp ke pacarnya. Sayang, sabar, ini ujian dalam hubungan kita. Subhanallah. Ana jadi ngerasa, gimana gitu, aduh sayang ya, kata aku tuh, Ustaz gimana ya, saya ini udah sering kajian, tapi saya masih pacaran, ya Allah, atuh, udah berapa kali ikut kajian Kang Boni? Saya udah 3 kali Ustaz. Setiap 3 kali Kang Boni pernah nyuruh putus ya? Iya Ustaz, terus kenapa belum putus-putus? Aku sayang sama dia Ustaz. Bohong, pale lu kalau kata Kang Haikal Hasan. Dusta, lu gak pernah sayang. Kalau benar kamu sayang sama dia, putuskan dia sekarang. Ditinggalin Ustaz, bukan ditinggalkan. Putuskan untuk menikahi dia sekarang juga. Ustaz saya belum sanggup Ustaz. Kalau belum sanggup ngapain pacaran? Ya soalnya Ustaz, gimana ya, sepertinya aku susah deh dapetin yang kayak dia. Subhanallah, lebih coba lihat fotonya kayak gimana sih, coba lihat. Ini Ustaz, ya ampun. Antum bisa dapet yang kayak begini, ada 1000-an di sini, bahkan yang lebih baik dari yang begini ya. Oh gitu Ustaz, iya, mau 4 juga boleh antum. Terus gimana dong Ustaz, ya udah putusin sekarang. Saya udah deket soalnya Ustaz sama saudaranya, sama ibunya, aku udah deket, apalagi udah begitu, nikah aja. Ya soalnya ibunya belum ngizinin, ya kalau belum mau ngizinin tinggal bilang sama ibunya, Bu, deal or no deal, selesai. Beli atau enggak, lu jual gua beli. Gitu kan enak bahasanya. Ini sekarang banyak alasan. Tapi aku udah janji, aku 5 tahun bakal balik lagi dan aku bakal nikahin dia. 5 tahun kelamaan, belum tentu masih hidup. Udah, deh yang pasti-pasti aja. Nikah muda gak masalah, nikah sambil kuliah lebih nikmat. Coba nyusun skripsi bareng suami kan enak. Sayang, pegel. Pijitin sama kita tuh kan. Udah dipijitin, skripsi gak jadi, anak punya ya gitu. Ini saya sama istri itu memproses beberapa pasangan yang masih kuliah. Dan itu orang tuanya kita kasih pengertian kenapa harus nikah. Ini saya jelaskan tentang zina segala macam. Luar biasa, di api neraka itu disiapkan satu lembah khusus bagi para pezina ahli maksiat. Yang ada di sana, di lembah itu ada seekor ular yang besarnya sebesar leher unta, panjangnya luar biasa. Dan disiapkan si bisa ular itu kalau ditanamkan kepada yang ahli maksiat, itu luar biasa menyimpan dirinya di sana 1000 tahun lamanya. Ada hewan lagi namanya kalajengking. Kalajengking besarnya sebesar keledai. Keledai sebesar keledai, kalajengking sebesar keledai, memiliki 70 sengat yang satu sengatnya bisa membenamkan ahli maksiat itu di neraka 1000 tahun lamanya. Sekarang kita hitung-hitungan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. 24 jam di akhirat berarti sama dengan 1000 tahun di bumi. Antum bisa hidup sampai 1000 tahun lamanya? Nggak bisa. Sampai bahkan ada lagu sekarang atau 50 tahun lagi, 50 tahun paling juga bertahannya.
Rata-rata hidup manusia berapa tahun? 60 tahun. Sekarang kita hitung lagi. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun di bumi. 1,5 jam di akhirat sama dengan 62,5 tahun di bumi. 1,5 jam. Please, brother and sister feel lah. Kita hanya hidup 1,5 jam kurang lebih kalau sampai 62 tahun. Kalau sekarang usia kita baru 30 tahun, baru 45 menit. Kalau sekarang teteh usianya baru 20 tahun, baru 15 menit teteh hidup. Baru 15 menit, sombong amat. Memperjuangkan yang selamanya lebih baik daripada mengharapkan yang sementara. Mengorbankan yang sementara lebih baik untuk mendapatkan yang selamanya. Dunia sementara, semua yang ada di dunia sementara. Yang pacaran demi Allah, nikmatnya cuma sementara. Nikmat itu yang membawa kita kepada kesengsaraan yang luar biasa. Emang, teteh seneng banget diperhatiin. Wanita, itu seneng banget diperhatiin. Satu, yang pengen menaklukkan hati wanita, seneng diperhatikan. Gak makan belum sayang? Belum, mau disuapin? Gak usah. Nah, segitu aja udah berasa bahagia dia. Satu, diperhatikan. Yang kedua, diluluhkan dengan kata-kata. Yang sering saya sampaikan, tahwa, memang sendal bisa menggantikan sepatu, lilin bisa menggantikan lampu, tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tanpamu bagi butiran debu. Langsung tahwa tuh kan langsung gitu. 10 jam lagi. Coba Ahwat sekarang bilang ke Ihwan gitu, sayang. Ke laki-laki bilang ya, sayang, memang sendal bisa menggantikan sepatu, lilin bisa menggantikan lampu, tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tanpamu bagai butiran debu. Langsung si cowok bilang, ngapain sih lu? Lebay amat gitu. Kalau laki-laki gak demen begituan, kalau cewek seneng. Satu, perhatian. Yang kedua, dengan kata-kata yang indah. Yang ketiga, dengan sentuhan. Nangis Ahwat, sok, lihat, perhatikan Ahwat. Gak makin ngomong apa-apa. Datang ke Ahwat, istri saya aja. Istri saya marah. Gimana? Kan saya nanya, Mam, si marah sama papa? Dia bilang, enggak. Kalau wanita kan selalu sebaliknya ya. Kalau lagi marah, dia bilang enggak, itu berarti sedang marah. Gak pakai ngomong apa-apa. Saku deketin depan meja itu kan. Saku lihat matanya, gak pakai ngomong. Saku ambil tangannya. Maafin papa, Beh. Tak banyak salah sama kamu. Kamu gitu. Kalau udah disentuh, gini, brother. Melendoy wanita itu. Perhatian, kata-kata. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, ini trik berikutnya. Mam, masih marah sama papa? Enggak. Langsung gue bilang kan, tadinya mau ngajak ke TSB sih belanja, tapi kalau masih marah ya usah. Kapan? Selesai urusan, beres. Udah, Ahwat sih begitu doang. Cuman yang namanya wanita, intan, berlian, permata, mutiara yang indah itulah dirimu. Mutiara dihasilkan dari perihnya seekor kerang menahan perih pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia konversi setiap sakit dan nyeri itu menjadi mutiara yang begitu indah. Maka seorang wanita dihasilkan dari ribuan tetesan air mata. Kan memang banyak penyesalan, memang banyak sakitnya menahan perasaan, memang wanita. Coba, yang punya rahim itu hanya wanita. Laki-laki gak punya rahim. Artinya rahim itu tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Kau selalu lebih setia daripada kami. Memang, karena kami tidak mampu mengekspresikan bagaimana rasa cinta ini kepada diri. Cukup bagi kami melihatmu bahagia pun itu sudah cukup. Dan kami mampu untuk seperti itu. Tapi wanita terlalu banyak tenggelam dalam perasaan yang dalam. Sehingga akhirnya dia merasakan penyesalan demi penyesalan. Ia akhirnya merasakan tidak berguna hidupnya ketika kemudian dilecehkan, direndahkan. Sedangkan mudah bagi kami untuk melupakan itu semua. Kenapa? Karena bagi seorang laki-laki, prinsipnya sederhana. Laki-laki itu seperti besi. Besi ditaruh di luar, hujan, panas, semakin menguatkan dirinya. Semakin besar tantangannya dia paling suka. Dan dia akan berkorban apapun demi dirinya. Laki-laki, pengorbanan ayah itu beda dengan pengorbanan ibu.
pengorbanan ibu, engkau bisa saksikan bagaimana pengorbanan ibu kepada dirimu. Tapi pengorbanan ayah, kau tidak pernah melihat bagaimana sulitnya ayah memberi nafkah kepada dirimu. Prosesnya luar biasa. Kak, selesaikan hubungan kita pada saat ini yang masih berpacaran. Jangan pernah ada pilihan-pilihan lagi untuk kemudian berpacaran. Nafsu yang buruk ketika terus dikerjakan, maka akan berubah namanya menjadi fujur, sesuatu yang kemudian menghancurkan diri kita. Nafsu yang baik terus dikerjakan, takwa. Setiap yang sesuatu yang baik kita kerjakan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, Rasul ridho. Lakukan sesuatu yang Allah ridho, Rasulullah SAW juga ridho. Lakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Marah tidak baik, ramah baik, membenci tidak baik, mencintai baik. Pacaran gak baik, menyimpan perasaan mungkin itu dulu yang lebih baik. Mencintai dalam dia mungkin itu yang lebih baik, karena fitrah gak bisa dilawan. Teteh ngelihat laki-laki terus tertarik, ih lucu, pengen, itu biasa aja. Aku lihat Ahwat misalkan sekarang, terus aku bilang, ya ampun cantik, ya udah biasa. Yang jadi masalah itu ketika, ya ampun cantik, siapa namanya, di mana rumahnya, berapa nomor teleponnya, bisa nggak ya jalan bareng. Ini yang jadi masalah. Memang satu-satunya wanita yang aku cintai hanyalah istriku tercinta, cukup satu di Bandung. Surabaya beda lagi. Iman dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, ada potensi takwa, dan kita punya pilihan bebas karena kita makhluk yang merdeka. Ada nikmat hidup, ada nikmat sehat. Hidup tidak akan terasa nikmat kalau tidak sehat. Hidup itu terasa nikmat ketika kita sehat. Hidup tapi enggak sehat repot. Apalagi orang yang sakit jiwanya. Maksudnya bukan sakit jiwa orang gila yang di pinggir jalan, itu tidak layak kita bikin dia, kita bilang dia orang gila. Orang yang benar-benar gila itu yang punya akal sehat sebagai pejabat tapi tetap korup dan kemudian menghinakan rakyat, itu yang namanya gila. Tapi kalau yang namanya orang gila di pinggir jalan, demi Allah, itu baiknya luar biasa. Orang gila itu gak pernah menghina orang normal. Yang teman-teman suka bilang di pinggir jalan itu orang gila. Ada orang gila di pinggir jalan, terus teman-teman suka bilang, ih, ya itu orang gila. Pernah gak ngebalik kemudian orang gilanya bilang, ih, itu dia orang normal. Gak pernah. Tulus, saya peluk orang gila kok. Yang disebut orang gila, sini pak, udah makan belum pak? Makan dulu pak, makan-makan disuapin. Kasih. Ya normal. Dia gak pernah nyakitin orang. Orang gila gak ada yang pacaran. Karena belum pernah ketemu orang gila yang homo, orang gila yang lesbi. Karena gak ketemu sih. Itu yang gila itu. Ini yang normal. Kok mau-maunya pacaran? Nyewa PL, pemandu lagu, di karaoke aja, bayar 150.000 sampai 750.000, tergantung. Ya kelasnya yang bisa bagus ya 250, yang rada bagus 500, itu baru bisa disewa buat dipegang, nemenin nyanyi, nyanyi gitu ya. Apa kurangnya aku, ya temenin sama PL 500.000 sampai 750.000, bisa dipegang-pegang dan seterusnya. Sampai kalau ada tindak lanjut berikutnya harus bayar lagi. Megang PL bayar, bersetubuh dengan PL bayar. Ini pacaran gratis semuanya. Lebih hina berarti daripada PL. Oh begitu kan, berarti kalau pacaran harusnya bayar ya. Ini enggak juga, jangan pacaran maksudnya. Enggak, maksiat, maksiat. Tapi kan nanti kita jelaskan bagaimana kalau kami pernah begitu. Nah nanti kita bahas bareng. Tapi sekarang saya introin dulu latar belakang supaya teman-teman benci. Benci dulu. Benci sama apa? Benci sama sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Saya gak suka begitu. Pacaran gak suka, yaudah kita jauhin. Unfollow semua ikhwan yang ada dalam Instagram teman-teman. Gembok semuanya, gembok Instagram teman-teman. Ahwat only. Unfollow semua ikhwan. Unfollow, kecuali Kang Boni, gak apa-apa. Unfollow. Gembok ikhwan, ahwat gembok. Ahwat only, yang maksudnya biar ahwat semuanya. Nanti teteh boleh ngefollow ikhwan yang lain selain Kang Boni, selain Ustaz Hanan Ataki, selain Ustaz Salim dan lain-lain misalkan yang belum, yang sudah pada nikah semua.
Antum boleh nanti, anti boleh nanti nge-follow aku Ikhwan satu. Siapa yang di-follow? Satu-satunya adalah suamimu tercinta. Aku follow satu-satunya wanita, yaitu istriku tercinta. Istriku pun memfollow satu-satunya Ikhwan yang ada dalam Instagramnya, yaitu suaminya tercinta. Maka setiap postingan istri aku yang lihat, cuma aku yang lihat. Ih, sayang. Di-follow lagi sama suami istri yang apa? Yang di-accept, sama istri itu hanya aku, yang lainnya nggak diterima. Ikhwan-ikhwan di-cancel semuanya. Udah itu Ahwat only, nggak boleh masuk yang lain. Kalau Ahwat yang lain boleh masuk, kalau Ikhwan nggak boleh. Apa namanya? Abaikan. Kalau yang Ahwat di-follow semuanya. Nah kalau Anda nggak Ahwat, bukan buat Ikhwan only, buat Anda kan semuanya termasuk. Ikhwan boleh follow, Ahwat boleh follow. Soalnya kan kalau laki-laki boleh 4. Kok kesana sih saat? Nggak, maksudnya kalau aku kan bebas. Cuman yang di follow wanita, jangan kemudian semuanya di follow, enggak. Cuman istri, seingat Anda cuman istri yang di follow. Karena pernah Anda nge-follow artis siapa gitu waktu itu, istri tahu. Kok aku nge-follow dia juga sih? Oh iya, kata aku kepencet, maaf. Alasannya kepencet, tapi pas dilihat kok love-nya banyak banget dari papa. Ya udah gitu. Yang paling enak gitu, Teh. Jaga sekarang, apalagi mantan. Oh, unfollow aja. Unfollow, drag, recycle bin. Drag, recycle bin. Kalau bisa, semua folder yang ada foto-foto bersama mereka, pasangan-pasangan kita, foto box, semuanya. Foto sambil ditabok, semuanya kumpulin, buang. Bakar kalau bisa. Barang-barang yang dikasih, sedekahkan. Nanti kita bikin gerakan sama teman-teman NH di Surabaya. Ayo bikin gerakan sama Betteriot. Kita bikin gerakan, kumpulkan. Sedekah barang mantan, kumpulin semuanya. Sedekah. Sudah ngumpulin semua barang mantan, lelang nanti kita beli barang mantan sama siapa yang mau beli di pasar apa CFD misalkan. Ayo di lelang barang mantan, siapa yang mau beli yang dihargain sama mantan. Misalkan ada yang dikasih handphone iPhone, misalkan iPhone yang ke-1 dikasih handphone, jual lagi, hinakan dengan begitu. Jadi kita dapat duit juga, seneng juga kan. Lelang semuanya di Bandung dikumpulin tuh boneka, yang dari boneka panda segini sampai boneka beruang yang segini ada dijual semuanya. Yang dikasih kalau nggak salah harganya sampai 350.000, ketika dijual 100.000. Kan jadi enak nggak ngetawain mantannya. Boneka lu 350.000, gua jual 100.000. Lebih beruntung lah, lebih bahagia kita begitu. Putusin aja. Tapi kan dia mau serius sama aku tahun depan, Kang. Tahun depan ya tahun depan, sekarang putus. Nanti bisa jadi lebih baik datang sama Teteh, bisa jadi. Pokoknya sekarang benci kepada sikap dan sifat yang namanya maksiat pacaran. Tapi jangan pernah membenci orangnya. Lalu kemudian potensi yang ada dalam diri kita, muncul dalam diri kita, setiap yang kita pilih itu suatu yang kebaikan, itulah kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat merdeka, bebas buat memilih. Teteh mau datang ke masjid ini atau enggak? Ikhwan mau milih datang ke sini atau enggak? Bebas. Gimana antum aja? Enggak ada yang maksa. Ada yang di sini merasa terpaksa datang ke masjid ini? Enggak ada. Ada yang di sini ngerasa kemudian diintimidasi untuk datang ke masjid ini? Ada? Enggak ada. Kenapa? Dasar sadar sabar. Segala sesuatu butuh dasar. Apa dasarnya? Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah tertanam nikmat tauhid, cinta tauhid, tertanam tauhid dalam jiwa kita, maka menjadi dasar dalam diri kita, maka kemudian kita akan sadar, ini enggak boleh, ini boleh, ini baik, ini tidak baik, ini buruk, ini benar, ini buruk, ini baik, ini salah, ini benar. Semuanya kemudian akan terpisahkan, yang hak dan yang batil. Semuanya akan terpisahkan dengan apa? Dengan tauhid, dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Akan muncul perpisahan di sini, enggak boleh begini, saya harus begini. Maka ketika ada dasar akan membuat kita sadar. Maka ketika sadar kita akan bertaubat. Dalam setiap penjalanan taubat akan menyelenggarakan yang namanya amal soleh. Ketika menyelaksanakan amal soleh, maka perlu sabar. Dasar, sadar, sabar. Kenapa air ini tertanam dalam gelas ini? Karena ada dasarnya, ada alasnya. Kemudian ketika air ini kemudian tertanam sebuah air yang masuk ke dalam gelas ini, ada kesadaran yang muncul. Air masuk ke sini karena bisa ditampung ke sini. Tapi fungsi air di sini untuk diminum. Maka kemudian Kang Boni coba meminum air ini.
dasarnya haus. Yang kedua ada kesadaran, oh ada air minum. Kemudian perlu sabar minumnya, nggak bisa pelan, nggak bisa cepet-cepet. Oh minum, Bismillahirrahmanirrahim. Baru minum selesai, Alhamdulillahirrahmanirrahim selesai. Ain syakartum laji dan nanggung syukuri minuman yang ada, Allah akan datangkan air kopinya, insya Allah. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Allah mah nggak pernah menyalahi janji, seingat saya nggak pernah. Dan demi Allah, gak perlu antum ragu dengan janji Allah. Gak usah, jangan. Yakin sama janji Allah. Minum air putih ini, bakal datang berikutnya. Apapun itu. Ini meja gede soalnya. Bisa kopi, bisa gorengan, roti, apapun lah. Dimana Allah aja, ya gak? Siapa yang menggerakkan panitia untuk ngambil? Allah. Siapa yang digerakkan hatinya untuk ngambil? Allah. Menggerakkan hatinya Allah, semuanya dari Allah. Gimana Allah? Gak boleh berharap kepada makhluk. Ibnu Taimiyah menyampaikan tiga hal dalam perkara ubudiyah. Ini saya sering sampaikan. Satu, kalau di YouTube, yang sering nonton YouTube mungkin pernah nyatet ini. Satu, tanamkan khauf dalam setiap aktivitas amal soleh kita. Khauf, tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Maka kalau teteh jomblo, bukan karena gak laku atau bukan hanya karena nggak mau, bukan, tapi karena takut kepada Allah. Ada dasarnya teh, ada dasarnya. Maka membuat teteh sadar bahwa saya nggak boleh pacaran. Maka kemudian teteh sabar dalam tidak berpacarannya itu. Dasar, sadar, sabar. Tanamkan khauf. Yang kedua, tanamkan roja. Roja itu harap kepada Allah. Tanamkan harap kita hanya kepada Allah. Jodoh itu bagusan pilihan siapa sih? Pilihan kita atau pilihan Allah? Allah. Allah. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, yang terbaik menurutmu, ya Allah. Bismillah, ya Allah. Nanti dihadirkan sama Allah. Jangan banyak pilihan, jangan banyak milih-milih. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Pengen yang ganteng, kaya, tinggi, six pack, hafal 30 juz, suaranya bagus buat ngimamin. Sama kalau bisa lembut orangnya. Kalau ada juga belum tentu mau sama teteh. Yang real aja lah. Ini yang di sini banyak kok gitu. Yang di sini banyak, enggak, cari aja yang di sini. Kang Buni juga kan apa? Ya maksudnya Kang Buni juga bisa bantu gitu untuk kemudian menyalurkan kepada yang membutuhkan gitu kan. Santailah gitu. Pilihnya yang ada, datang udah. Kalau misalkan yakin, istri saya begitu teh. Istri saya dulu tuh. Saya kan mohon maaf, saya punya masalah yang buruk. Nah, ini nanti itu. Jangan kesana dulu ya. Satu, khauf, yang kedua roja, yang ketiga khub, cinta yang hanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang namanya orang yang beriman itu senantiasa cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar. Tapi kalau orang yang lain bagaimana? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Orang dan banyak di antara manusia yang senantiasa menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Padahal yang harus kita cintai hanya Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kalau sudah cintanya hanya kepada Allah, pengorbanan, perjuangan di jalan Allah pun dia lakukan. Kenapa tahu? Anda tahu balasannya bakal lebih besar kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua balasannya. Balasan kebaikan di dunia dan balasan kemudian nanti di akhirat. Tapi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 6 yang turun kemudian, 3 di dunia, 3 di akhirat. 3 azab yang diturunkan ke dunia ketika bermaksiat. 1, karisma wajah hilang. Yang kedua, usia yang pendek, gak bermanfaat hidupnya. Yang ketiga, kemudian fakir yang berkepanjangan, sulit ekonomi dalam kehidupannya. 3 azab di akhirat nanti. 1, siksa kuburnya. Yang kedua, kemudian ada panjangnya proses hisab. Yang ketiga, baru kemudian siksa api neraka yang akan kemudian dia terima. Alazina amanu asyhadu billah. Cintanya hanya kepada Allah. Kalau sudah ada cinta kepada Allah, gimana sih ekspresinya orang yang cinta? I will do anything for you. Ke Matraman lalu ke kampung Melayu. Cakep gitu dong. Ke pantun itu. Ke Matraman baru ke kampung Melayu. Never mind, I will find someone like you. Yeah. Masuk Pak Eko. Ini yang namanya
namanya cinta kepada Allah, kalau sudah cinta sama Allah, yakin sama Allah, udah. Yang namanya cinta itu menuntut pengorbanan dan perjuangan sebagai pembuktian cinta. Apapun akan aku lakukan, gunung akan aku daki, lautan aku seberangi, badai pun aku tempuh. Itu yang namanya pembuktian cinta. Kalau masih kepada makhluk, salah dan bermasalah. Cinta kita hanya kepada Allah. Cinta kepada istri karena Allah, cinta kepada pekerjaan karena Allah. Semuanya diturunkan, tidak pernah melebihi cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cintanya hanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah. Terlalu cinta sama Persija, terlalu cinta sama Persebaya, terlalu cinta sama Arema, terlalu cinta sama Persib, nyiksa nantinya. Biasa aja standar. Kalau cinta sama sepak bola, saya Persib, ayah saya dari Jakarta, The Jack ayah saya, Persija, gue banget kata babe. Begitu, dulu nih, ayah saya Persija, saya Persib, lahir di Bandung, mama Persikabo dari Bogor, kakak lahir di Malang, Arema Malang, nonton Persib sama Persija di rumah, kakak ada sama babe, dongkrong, gue ada di sampingnya. Begitu Persija masukin, babe langsung berdiri, gue dijitakin, go. Begitu Persib yang masukin, gue mau naik. Wait, pas gue mau naik, babe gue bilang, lu berani lawan orang tua. Kita sudah sama-sama hijrah. Ketika sama-sama hijrah enak. Boni, babe, gue Viking, aing the Jack, be, pelukan, be, santai. Kakak damai sekarang, kakak tinggal di Bogor, tinggal di Bogor. Bela Arema Malang, kamu berani lu bela Arema Malang di sini. Gua Viking gue, masya Allah, udah taubatin, masya Allah, gitu-gitu. Kakak damai, jadinya kita sama-sama taubat. Ketika apa? Kecintanya kepada Allah. Kalau cinta sama Allah, biasa, standar. Loh kok aneh sih, yang main Barcelona, yang main Real Madrid, mainnya di Spanyol, yang ributnya orang Surabaya, kan aneh. Juventus lawan AC Milan, yang ributnya orang Surabaya, Situbondo misalkan, orang Boyolali, kan aneh. Yang mainnya di sana, kecintaan kepada sesuatu terlalu berlebih, demi Allah, niksa. Biasa aja. Persebaya menang, alhamdulillah. Kemarin kalah sama Borneo, selamat. Aduh sabar, gitu aja. Kan kita juga sama ketika merasakan. Sekarang nyanyian kita rubah, jangan rasis. Viking, Bonek sama saja, Arema, The Jack juga sama, gitu kan. Jangan kemudian dihina, kan jangan. Gak penting kita menghina orang, kita pun perlu hina. Kenapa kita jadi berbeda-beda yang pernah kita sampaikan? The Jack orang Jakarta, Arema orang Malang, Bonek orang Surabaya, Viking orang Bandung. Kita sama-sama tinggal di Pulau Jawa. Kita sama-sama tinggal di Indonesia. Kita sama-sama umat Islam. Kenapa mau dipecah belah lewat sepak bola? Yahudi ini kelakuan asli, karena suka emosi kadang. Ngerti Yahudi ini luar biasa. Food, fun, fashion, film, female, dirusak semuanya. Food, makanan dirusak, susah dapetin yang halal. Food, fun, kesenangannya diganggu. Orang lebih gemar ke mall daripada ke masjid. Orang lebih seneng kemudian nongkrong daripada kemudian kajian. Orang bisa ngabisin waktu berjam-jam nonton bola daripada kemudian tahajud atau kemudian sholat yang cuma berapa menit. Food, fun, fashion. Fashion yang diganggu. Akhirnya seorang wanita lebih bilang huge, lebih seksi ketika dia pakai hot pants. Hot pants. Hot panas, pants celana pendek. Celana pendek yang panas. Oh ya, kenapa dipakai toh? Celana pendek yang panas dipakai. Ngomong gendeng. Nah yang berikutnya, food, fun, fashion. Fashion diganggu. Kan kita pernah nonton film Denang, Falak. Lah hantu Amerika aja udah dihijab. Sari hijabnya, lo kok awet susah dihijabnya sih? Kuntilanak aja udah sari, pakai gamis panjang. Ini kita pakai kaum baju seksi, kalah sama kuntilanak. Lalu nonton film itu horor tuh yang bagus tuh Munafik. Tuh Munafik 1, Munafik 2, film dari Malaysia, bercerita tentang dakwah dan bagaimana pesan iblis kepada manusia. Munafik itu penyakit hati bagi manusia. Marot, perilakunya namanya munafik, penyakit dalam hati. Sakit hati bisa mempengaruhi penyakit fisik. Penyakit fisik belum tentu bisa mempengaruhi hati. Hati bermasalah, fisik bisa masih ikut bermasalah. Coba yang diputusin, hatinya bermasalah, jauh dari Allah. Ketika diputusin apa? Lihat Baygon aja kayak sirup marjan. Ya ampun. Dengerin lagu The Nasib.
Cinta ini membunuhku. Ya ampun, pengen bunuh diri. Lihat jembatan layang, lagi pembuatan jembatan layang menuju bandara tuh bawahnya pengen loncat aja gitu. Ini karena gak ada iman, rusak hatinya. Tapi lihat, ketika hatinya sehat, raganya juga ikut terbawa sehat. Berapa banyak yang hafal Quran meskipun dia tidak bisa melihat. Artinya, ketika tidak bisa melihat fisiknya bermasalah, tapi hatinya sehat, maka semuanya kemudian menjadi lebih berpotensi untuk kemudian dia lebih dekat sama Allah. Rumah dekat masjid, tapi susah melangkahkan ke masjid. Gitu, hatinya bermasalah, mau kakinya punya, mobil punya, motor punya. Kalau hatinya bermasalah, susah ke masjid. Demi Allah, susah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dekatan kita kepada sesuatu yang buat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Teteh pengen nonton film Korea, silakan, tapi ingat hati-hati efek dari nonton film Korea itu. Masya Allah, anak kaget loh. Memang rezeki dari Allah itu Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Tapi ini udah disangka. Panas memang, susah diminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini teh tarik yo. Apa ini? Hah? Good day. Oh, good day avocado ya? Iya. Masya Allah. Nih, lihat benda lagi. Syukurin kopi ini, datang nanti snacknya dan lain-lain. Insya Allah. Allah itu pasti, jangan diragukan, nggak usah kemudian kita ragu. Nah, ini salah satunya, ini Kang Boni lagi nyontohin kalau kita harus yakin sama janji Allah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan jadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang banyak. Kenapa kita khawatir? Ustaz, saya hijrah, tapi kenapa saya semakin sulit? Hutang saya banyak. Kenapa kok saya begini Ustaz? Kalau sebelumnya saya gak pernah sholat, rezeki saya banyak Ustaz. Kayaknya saya harus gak sholat kayaknya ya. Mati aja loh. Hidup itu pasti penuh masalah. Kalau gak ada masalah orang mati. Orang hidup itu cirinya pasti punya masalah. Artinya kita harus hadapin setiap permasalahan itu. Wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah senantiasa mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Balikan sekarang kata-kata itu. Kalau pengen ditolong berarti harus sholat dan sabar. Sholat yang kayak bagaimana? Sholatnya yang sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau pengen ditolong berarti harus sholat. Kalau sholat berarti harus sabar. Sabar, wudu dulu. Ini langsung ke masjid, Allahu Akbar. Anda udah wudu? Kagak usah. Gak keburu nanti. Ya kan harus sabar, harus wudu dulu. Wudu pun harus sabar, harus tangan dulu. Gak bisa kaki dulu. Kaki dulu, males lah. Ini dulu, mumpung yang deket, ini kaki dulu. Baru ini, gue pengen dari belakang ke depan lah. Dari kaki dulu, baru kesini, baru kesini. Gak bisa, udah ada ketentuannya, harus sabar. Gak bisa begitu sholat langsung kemudian assalamualaikum, gak bisa. Laluin prosesnya, subuh 2 rakaat, begitu. Jangan dikurang, jangan ditambah. Mentang-mentang baru hijrah, ditambah. Atau tadi kok subuhnya 4 rakaat? Biar tambah banyak pahalanya. Gak bisa, ketentuannya misalnya udah begitu. Gak bisa, semuanya sudah ada porsinya masing-masing. 2, 4, 4, 3, 4. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kecuali dengan ketentuan yang beda-beda. Ada ketentuan kayak misalkan dalam perjalanan, atau misalkan ada ada urusan yang lainnya, bisa kita bisa kemudian di jamaah atau di qasar. Ada ketentuan yang luar biasa di sana. Balik lagi ke yang tadi. Potensi takwa, potensi keburukan yang senantiasa kita lakukan menjadi fujur. Potensi kebaikan yang senantiasa dilakukan menjadi takwa. Orang yang beriman senantiasa cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Tadi Imam Al-Ghazali 3, khauf, roja, kemudian sama khub, kecintaan yang hanya kepada Allah. Yakin sama janji Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk kemudian kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar sadar sabar, itulah yang harus kita senantiasa pegang.
dasar sadar sabar ini menuntut kita untuk terus untuk kemudian bereksplorasi dan kemudian menambah kapasitas diri kita bersama-sama. Ilmu, iman, amal. Bertambahnya ilmu kita, menguatkan keimanan kita, akan kemudian mempersemangat, membuat kita lebih semangat dalam kita beramal. Kenapa amal kita tidak semangat? Karena tidak iman. Imannya berkurang. Kenapa imannya bisa berkurang? Karena ilmunya berkurang. Kok aneh, tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, tapi susah banget dilakuinnya. Padahal tahu kita. Apalagi sholat subuhnya berarti. Tahu sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, tapi ketika dilakukan kenapa sulit banget? Padahal kita tahu, berarti kan kita tidak yakin dengan janji Allah. Kalau yakin dengan janji Allah, ana yakin pasti kita semangat, brother. Subuh, ketika masuk subuh, waker bangun jam 3 subuh, 3:30 misalkan. Terus ini subuh jam berapa? Jam kita? Jam 4. Jam 3:30 misalkan kita bangun. Set dibangun di rumah itu, ketika bangun langsung Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung baca doa, bangun, tidur. Apa doa bangun tidur? Akhwat. Akhwat, ngacung, ayo akhwat. Yang tahu ngacung. Akhwat, ya teteh. Insya Allah, 50.000 rupiah buat teteh. Insya Allah. Aduh sakit teh. Anggap aja tabungan buat kita. Ikhwan, Ikhwan suka penasaran banget. Nah ini, Afan nitip. Oh udah ya, nitip dari situ. Yang ini yang pakai cadar, mohon maaf. Iya, makasih. Setelah bangun kemudian berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Makasih ya Allah, kau yang menghidupkan aku, kau yang mewafatkan aku, ya Allah. Aku masih diberikan potensi untuk hari ini, untuk kemudian aku bertobat dan memperbanyak amalku. Terima kasih ya Allah. Kemudian kita kemudian ucek-ucek, kan ada sunnahnya ya. Ucek-ucek mata. Jangan yuk bangun langsung lewat lihat handphone, doa. Bukan begitu-begituan, lihat handphone, doa dulu, langsung baru ucek-ucek, kubas dulu sedikit, baru kemudian duduk dulu santai, duduknya jangan buru-buru dulu. Baru setelah itu ingat, nah subuh ya Allah, langsung teriak subuh, subuh. Wah, semangat kita menandakan bahwa subuh ini ya Allah, subuh. Teriak-teriak, keliling-keliling, lari-lari di komplek, subuh, subuh, subuh. Yo ayo ayo sholat subuh. Wah, keliling komplek banyakan sampai kemudian pawai. Wah, subuh, subuh, subuh. Nyampe pawai jam 6, subuhnya jadi jam 6. Semangat ketika tahu itu. Ya enggak gitu-gitu amat juga kali Kang. Iya, maksudnya semangatnya harus ada. Ini subuh nih. Bismillah ya Allah, subuh, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk hidup ya Allah. Subuh. Kemudian berangkat ke masjid. Bismillah, saya berangkat ke masjid ya Allah. Ada seorang kakek-kakek berangkat ke masjid untuk sholat subuh jam 3:30, beliau berangkat kira-kira jam segituan lah. Ketika berangkat jatuh pada saat itu di sebuah lubang yang kemudian ada air atau lumpurnya. Kemudian ketika jatuh kotor baju dan pakaiannya. Ketika kotor kemudian dia kemudian balik lagi ke rumah. Ketika balik lagi ke rumah dia ganti pakaiannya, kemudian dia berangkat lagi ke masjid. Ketika yang kedua kalinya berangkat lagi ke masjid, kemudian terjatuh di lubang yang sama yang tadi. Kemudian ketika jatuh, dia balik lagi ke rumah, kemudian dia ganti lagi pakaiannya, kemudian dia berangkat lagi. Ketika ketiga kalinya dia berangkat di tempat yang sama, ada seorang pemuda memegang sebuah lentera. Ketika dipegang lentera itu, pemuda itu mengatakan, wahai kakek, bukankah engkau mau ke masjid? Iya, ayo sini aku antar. Diantar sama pemuda ini. Ketika pemuda ini sudah sampai di masjid bersama dengan kakek itu, kakeknya masuk ke masjid. Pemuda ini diam di luar. Kemudian ditanya sama kakek, nah, bukankah kamu ke masjid juga? Lalu dibilang sama pemuda itu, tidak, kakek saja, saya tidak boleh ke masjid, saya nggak bisa ke masjid. Lalu kakeknya bilang, kamu siapa? Sesungguhnya saya Ifrit. Tadi saya membuat kakek terjatuh di lubang itu yang pertama kali agar kakek tidak kemudian ke masjid. Tapi ketika itu kemudian kakek pulang ke rumah, lalu kemudian kakek berangkat lagi. Maka dari saat itu Allah mengampuni dosa kakek seluruhnya. Nah, ketika kedua kalinya saya membuat kakek terjatuh kembali. Ketika jatuh untuk yang kedua kalinya, kakek tetap memilih untuk balik lagi ke rumah dan kemudian berangkat lagi. Maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengampuni dosa kakek seluruhnya dan juga dosa keluarga kakek seluruhnya. Dan ketika yang ketiga kalinya saya memastikan kakek agar tidak terjatuh lagi, karena saya khawatir seandainya kakek terjatuh lagi lalu balik lagi ke rumah lalu berangkat lagi ke masjid, Allah akan mengampuni dosa kakek, dosa keluarga kakek, dan dosa masyarakat yang ada di sekitar kakek seluruhnya. Maka luar biasa efek kita ketika memperjuangkan iman. Nah, kebalikannya, kalau kita maksiat mendatangkan azab. LGBT itu mempengaruhi longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, pasti.
pasti bakal muncul yang namanya azab kemaksiatan itu. Azab itu muncul karena ada kemaksiatan di suatu tempat. Bukankah pada ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ketika saat itu terjadi gempa kecil di daerahnya, ketika terjadi gempa kecil kemudian Umar bin Khattab bertanya, ini siapa yang maksiat, saya yang atau pergi atau kalian yang pergi? Saking takutnya tahu ini ada azab, kita dikasih gempa lo nawar. Gempa mulu, kapan tsunaminya? Dikasih tsunami lo bisa apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palu Donggala. Lihat saudara-saudara kita yang ada di situ Bondo kemarin kena gempa juga kalau nggak salah. Lihat saudara-saudara kita yang masih ada terkena bencana kemudian di Lombok. Lihat bagaimana mereka sekarang baru menyadari tentang bagaimana kemudian hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ana khawatirkan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dengan tetesan air matanya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak, mohon maaf, tidak sedikit pula di antara mereka juga yang masih menyangsikan, masih menyepelekan bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Media itu membahasannya cuma jadi bencana alam selesai. Ini azab kok jelas. Disebutnya apa kata media? Bencana alam. Paling ngegeser tanah ini jadi begini, begini, begini. Subhanallah. Eksistensi Tuhan dihilangkan. Kamu ini ingat, ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hikmahnya bagi kita? Kita yang kemudian harus menggali hikmah untuk kemudian memperbaiki diri kita. Bahagia bersyukur kepada Allah, tempat maksiat besar di Asia, di Surabaya sudah ditutup. Alhamdulillah, saya bersyukur sama ya Allah, mudah-mudahan di tiap kota begitu ya Allah. Walaupun nanti kemudian kan berceceran, ya nantilah, namanya juga PR kita bersama. Tapi di mana ada kemaksiatan terjadi, hancur kita. Katanya datanya itu LGBT itu kalau nggak salah di Indonesia itu ada 13 juta orang. Kemarin di Garut di anggotanya ada 2.600 orang. Ada penyuluhan lesbian di salah satu kota di Jawa Barat yang disuruh tobat gitulah, dikasih penyuluhan keagamaan rohaniyah. Dikumpulin yang lesbi di satu ruangan. Kemudian pas anak mau tausiah, anak kaget. Pas anak mau tausiah, anak yang jadi jiper dulu, ya Allah, cantik-cantik banget. Cantik bro yang lesbi itu. Emang yang homo gak ganteng-ganteng? Ganteng bro, cuman kan jijik liatnya ya, betek. Temen aku tuh sampai bilang gini katanya, Bon, lu mohon maaf ya, ini bahasa beliau, Bon, lu kalau boker enak gak? Ya enak lah kata gue, apalagi keluar masuk, jijik kata gue, sama laki-laki begitu. Yang namanya anjing, seanjing-anjingnya anjing saja, tidak ada anjing yang homo, agak-agak. Anu ngeliat, ih ya ampun, subhanallah. Dan fenomena ini terus berkembang. Laki-laki jangan sekong, jangan lebay. Gak boleh laki-laki lebay. Berapa banyak sekarang laki-laki sekong di kota kita? Bandung juga banyak. Sekong berada. Inom sekong. Ada yang kemarin di Instagram itu ada laki-laki naik motor beli nasi uduk. Pas lagi motor terus direm. Wow. Pas turun, ibu beli nasi uduknya dua, nake kerupuk. Ana lihat laki-laki begitu kan gimana ya, pengen muntah kan gimana gitu. Cuman ana selalu terus dirukiah gitu. Jinnya jin wanita masukinnya. Lah ada yang transgender, dari laki jadi wanita, disuruh tobat malah dihijab. Harusnya kan pindah lagi ke laki, jadi dihijab. Fenomenanya ini, kita bersyukur sama Allah masih dikasih hidayah untuk senantiasa stay on the track, keep istiqomah. Berada yang sister villa, yang jomblo, keep istiqomah. Kenapa strongnya ini? Kenapa? Karena Allah. Kalau kita yang mencoba untuk strong sendirian gak kuat, ujiannya luar biasa. Teteh baru diputusin udah hubungan 7 tahun, gak inget teh ada seorang yang kemudian besoknya mau nikah dibatalin. Ada yang begitu. Lah banyak sampai ada yang akad nikah gak dateng-dateng si cowoknya. Udah ditungguin, mana mempelai prianya, gak dateng. Gedung udah disewa, undangan udah dibagiin, catering udah dimasak, coba. Mau gimana kalau udah begitu? Mohon bersabar, ini hanya ujian. Memang yang namanya cinta itu menyakitkan, tapi ini sebuah kenyataan yang harus diterimakan. Ini gak bisa, yang namanya begitu, ketika sudah terjadi, ya sudah, biarkan sudah terjadi. Jangan kemudian kita melawan, kemudian merusak perkawinan orang, kita gak nerima. Ya sudah, Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk diri kita semua. Saya ingat ketika istri saya, oh yang tadi istri saya bilang,
Saya tanyakan, mohon maaf, saya punya masa lalu yang buruk. Semua dari kita, saya rasa, bukan semua ya, mohon maaf, bukan semua. Mungkin diantara kita ada yang dulu pernah bermaksiat, dulu pernah berzina, dulu pernah kemudian kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu salah, tapi tetap terus dilakukan sama kita. Sekarang kita bertobat. Kemudian ada pertanyaan dari diri kita, layakkah saya mendapatkan seseorang yang baik? Layakkah saya mendapatkan seorang laki-laki yang soleh? Atau layakkah saya mendapatkan seorang wanita yang soleh? Itu pun yang menjadi pertanyaan saya dulu tahun 2010, 2011, 2012. Sampai akhirnya saya datang ibu saya basuh kakinya, kemudian minta doa dari ibu saya untuk ditunjukkan seandainya Islam ada agama yang benar, tolong saya beri hidayah, Pak. Doakan saya dapat hidayah. Yang kedua, saya ingin mendapatkan istri yang soleh. Lalu kemudian Allah pertemukan dengan seseorang, teman SMP saya yang berubah. Yang kemudian teman SMP saya dulu gak dihijab, ternyata sekarang dihijab. Saya tertarik, kemudian saya bilang, pengen jadi pacar gitu ya. Ketika saya nembak, ditolak. Kalau zamannya laki-laki kan kalau ditolak gak suka ya, kan merasa terhinakan, karena saya nggak pernah seumur hidup itu ditolak sama pacar, sama cowok cewek itu nggak pernah. Serius berada pas lagi mamprang-mamprangnya itu ya, mamprang lagi apa golden ini, masa-masa golden time-nya, masa-masa kejayaan, nggak ada wanita yang nolak gitu. Lah kalau dijadi lagi pacaran aja jadi ya gitulah ya, nggak ada yang nolak lah gitu. Ini pas saya nembak dia nggak mau, kan sebel ya. Saya perjuangkan mati-matian itu. Dari Jatinangor ke Unpad, saya kuliah di Unpad, Universitas Pajajaran University, yang calon saya ini dulu kuliahnya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, itu dari ujung ke ujung, jaraknya jauhnya luar biasa, perjalanannya bisa berjam-jam ya. Saya terus datengin sama dia, dia cuma bilang kalau kamu serius silakan datang ke Geger Kalong, Masjid Darut Tauhid, disuruh ngaji, orang ateis disuruh ngaji, kan malas. Akhirnya sedikit demi sedikit ternyata saya tertarik juga sama ceramah salah satu kiai di sana, Kiai Abdullah Gimnastir. Pas sedikit demi sedikit saya masuk sampai ke dalam masjid. Sampai akhirnya saya tertarik dengan Islam, luar biasa kata saya, benar ya, indah Islam itu. Sampai kemudian singkat cerita saya minta ke ibu saya untuk kemudian, bu saya mau siap nikah, mau nikah muda kata aku, usia aku waktu itu 23 tahun. Nah, saya kemudian minta sama ibu saya, pokoknya pengen nikah muda. Kata ibu, amin, ibu doain dapat yang soleha. Demi Allah, kan setelah itu banyak wanita yang datang ke rumah itu pakai hijab itu, mau janda, mau perawan, mau yang mantan udah nikah, apa ya, mantan balik lagi gitu ya, pengen dinikahin. Itu banyak yang datang. Wah subhanallah kata anak tuh, sampai ih ya ampun, serasa pengen semuanya gitu kan, tapi gak bisa. Terus akhirnya datanglah si wanita ini yang jadi istri aku sekarang, datang dia. Terus ibu aku bilang, nah ibu cocok nih sama yang ini, ya udah aku perjuangkan itu. Brother, begitu diperjuangkan, Anandi diputih, di apa? Ada melakukan kesalahan. Ada kesalahan lah yang dia benci gitu ya. Ya kan namanya cowok kadang pecicilan juga ya, karena suka centil-centil juga sih ya. Ya itu kan kekurangan Ana lah gitu dulu. Sekarang nggak terlalu begitu gitu. Si Ahwat ini jadi ilfil gitu kan, gitu banget gitu. Enggak ini sih masalahnya, cuma sederhana. Ana ngirim puisi buat dia. Nah, sama Ana dikopas, dikirim lagi ke cewek yang lain. Kelihatan, ketahuan di wall Facebook. Jadi kan enggak enak ya jadinya. Pas udah gitu akhirnya jadi enggak ada space. Udah jauhin lah gitu. Sampai diputusin SIM card-nya. Enggak mau ketemu lagi gitu, enggak mau dilanjutkan proses hitbah dan yang lainnya. Duh, Ana kan jadi gimana ya kata Ana, diperjuangin. Nah, akhirnya tiap hari Ana datengin ke kampus. Sampai lagi kuliah bersama, Ana datengin, begitu lagi didatengin, disorakin sama satu stadion kampus itu. Wah, Ana bawa bunga sama bawa kertas isinya puisi, itu yang udah pinggirnya Ana bakar itu. Saya tulis puisi, dilipat pakai pita, dalamnya kasih bunga mawar. Jadi ketika dia buka, bunga mawarnya jatuh. Kan wanita paling demen nih gitu-gitu ya. Begitu dia buka, pas Ana kasih, Ana bilang, namanya Rini kan. Rin, mohon maaf, ini terakhir aku bakal ketemu kamu dan aku gak akan nemuin kamu lagi kalau itu yang kamu minta. Dan mohon maaf, kamu gak akan dapetin laki-laki yang lebih sayang sama kamu selain aku. Tinggal. Ini
prik berikutnya. Terkadang gak harus selalu ditarik, brother. Ada waktunya tulur. Yang tadinya anak ngontakin tiap hari, tiba-tiba anak lenyapkan selama 1 bulan. Gak usah dikontakin. Anak yakin, pasti dia bakal ngontak. Dan ternyata tiba-tiba ada SMS di malam hari. Assalamualaikum, lagi apa jelek? Nah, perangkap macan. Nah deh akhirnya, anak tahu kalau wanita gituin kong yang tadinya tiap hari kebayang nggak brother, diteror tiap hari pagi, siang, sore, malam buat minta maaf, wah nggak dimaafin, terus anak hajar-hajar, datengin, kirim puisi, teror dengan wah segala macam. Udah kemudian baru setelah itu, plup, sebulan nggak ada kabar. Wanita mana yang tahan tanpa perhatian dan kasih sayang? Tiba kemudian, ya apa? Assalamualaikum, lagi apa jelek? Ini mau dilanjut enggak katanya? Oh, bukannya kamu yang menjauh? Menjauh bukan untuk pergi. Kadang untuk melihat lebih dekat sejauh mana tekadmu untuk memperjuangkan aku. Kalau kamu sayang sama aku katanya, kalau kamu memang serius datengin aku di rumah kakek aku di Ciamis. Nama rumahnya di Ciamis Panjalu itu. Perjalanan dari Bandung itu 4 jam. Karena naik elok dulu paling depan, udah kayak mau mati itu berdua. Wah 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 wah. Subhanallah. Begitu sampai anak turun dari mobil itu, pas anak turun ketemu sama kakeknya. Kakeknya keluar dari rumahnya. Begitu kakek keluar dari rumahnya terus dia bilang, "Boni, Boni, Boni." Anak bilang, "Loh, kok tahu nama saya?" Eh ternyata punya anjing namanya Boni juga. Itu anak ngelamar, kemudian akhirnya alhamdulillah diterima, kurang dari 1 tahun lah, gak 1 tahun, 9 bulan atau 10 bulan gitu. Berarti dari sana baru kita menikah. Ketika menikah ada pertanyaan anak kepada istri saya kan, satu, karena istri saya tahu banget masa lalu saya, istri saya yang sekarang. Apa? Ya, yang sekarang kan bener? Gak ada sih yang dulu, yang sekarang maksudnya yang lagi sekarang. Ya terus lah, ini kok gimana sih bahasanya ya? Ya yang ini lah, yang saat ini. Eh sama juga ya. Istri saya gitu aja. Nah istri saya bilang sama istri saya. Istri saya kan tahu banget masa lalu saya kayak gimana. Nah ini saya tanya. Jadi mohon maaf ya, tadi saya sedikit saja ya cerita tentang masa lalu yang saya yang kelam. Sama lah mungkin sama teman-teman. Mungkin lebih parah. Seburuk-buruknya antum, lebih buruk ana. Sebaik-baiknya ana, lebih baik antum. Satu, kata saya kepada istri saya, "Mam, maaf, kan manggilnya papa sama mamam ya?" Papa mau nanya, apa, kataku, apa alasan mama menerima papa? Karena mama tahu kan gimana masa lalu papa. Terus dia bilang gini, "Bab, aku mencintaimu itu hari ini dan seterusnya, bukan untuk masa lalu. Kita kan cinta sama pasangan kita hari ini dan seterusnya. Kita gak butuh masa lalu mereka. Buat apa antum nanya-nanya? Masih perawan atau enggak? Dulu pacaran berapa kali? Gak penting buat ditanyain. Udah tutup semuanya. Satu, tutup setiap aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dua, tatap masa depan yang lebih indah. Engkau layak mendapatkan itu semua. Yang ketiga, titipkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa menutup setiap aib dan kemaksiatan kita dan Allah memperindah Allah kita. Yang keempat, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah terbagi menjadi dua. Ada ista, ada koma. Ista upaya untuk mewujudkan sesuatu. Koma tegak lurus sempurna. Maka ketika disatukan istiqomah, artinya upaya untuk senantiasa kita menumbuhkan nilai-nilai ketaatan terhadap diri kita. Maka pertanyaan berikutnya, sekarang saya mau nanya, Mam, kenapa Mama menerima Papa untuk kemudian jadi suami Mama? Kata istri saya, dulu saya pernah berdoa sama Allah, "Ya Allah, tahun ini saya mau nikah. Setiap bulan ini seandainya ada yang melamar saya, mau serius sama saya akan tetap jalani dia. Siapapun orangnya, bayangin, siapapun orangnya." Tiba-tiba yang datang anak. Dari sekian banyak pria yang suka juga sama dia, yang serius datang sama dia, cuma Nana. Itu yang satunya ada ABRI, ada pegawai bank, ada pekerja pajak. Datang seorang ateis ke dia, bilang, "Saya serius sama kamu, saya mau nikah." Kata dia, "Insya Allah, ayo kita bertemu dengan keluarga." Selesai. Artinya keberanian ketika kita memilih sikap. Kalau antum serius untuk menikah, maka pastikan kapan saya mau menikah dan langkah apa yang kemudian saya persiapkan untuk segera saya menikah. Begitupun seorang ahwat, kalau sudah siap untuk menikah, minta yang terbaik sama Allah. Siapapun yang dihadirkan oleh Allah, insya Allah itu yang terbaik. Bismillah, itu yang terbaik. Tungkal maratul arba'in. Seseorang itu dipilih berdasarkan 4 kriterianya. Wali maliha, kemudian pertama karena kekayaannya. Wali hasabiha, keturunannya. Wajamaliha, cakep atau cantiknya.
wa jamalia, ketika cantik itu kepada seorang wanita menjadi namanya menjadi Jamila. Maka ada seorang artis bernama Mulan Jamila. Ketika kepada seorang laki-laki menjadi Jamil. Maka ada seorang artis bernama Saipul Jamil. Yang berikutnya yang keempat adalah walidiniha, terbaik agamanya. Fatsfar bizati din staribat siadat. Seandainya engkau ingin selamat dunia dan akhirat, pilihlah seorang pasangan yang terbaik agamanya. Agamanya, kalau fisiknya tidak sempurna, kalau fisiknya engkau rasa begitu kurang, tapi dia memiliki keindahan dan manisnya iman, pilihlah ia yang senantiasa akan membahagiakanmu dunia dan akhirat. Memang ia tampan, memang ia kemudian rupawan, memang ia hartawan, tapi ia tidak memiliki iman. Maka pilihlah kami yang insya Allah kami senantiasa memiliki iman. Lihat wajah-wajah yang di sini. Subhanallah, masya Allah, teh kurang ganteng apa coba ini? Yang ada di sini, ya berminyak sedikit nggak masalah toh ya. Dan teteh pun indah. Yang membeda-beda itu siapa? Manusia. Watini wa zaituni wa turisini wa hazal baladin amin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya makhluk, it's you. Yang suka beda-beda siapa? Manusia. Itu hitam, ini putih. Itu tinggi, ini pendek. Itu mancung, ini minimalis. Semua yang berbeda-beda manusia. Padahal dari Allah ya sama. Ahsani taqwim. Ada ahsani takwim dan kita dituntut untuk punya ahsanu amalan. Lan surat Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amal yang terbaik. Masya Allah. Yang ketiga, ahsanu qaulan. Yang paling terbaik perkataan yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, bahkan seandainya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Dan sebaik-baiknya perkataan itu, kalau perkataan yang paling terbaik, wa man ahsanu qawlan mimman danillah wa amila salih wa qala innani minal muslimin. Yang sebaik-baiknya adalah perkataan dakwah, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin segitu dulu yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis dalam kertas, dihitung sampai 3, 1 2 3. Terima kasih. Kalau tidak ada di kertas atau di WhatsApp, sudah ada kertas ya. Pakai kertas aja mas. Pakai kertas aja mas. Saya mau bertanya, fenomena ta'aruf sekarang mulai dikenali banyak orang. Namun ada yang bilang ada ta'aruf yang ke pacaran, pacaran dan pacaran yang ke ta'aruf-arufan. Iki piye? Ada yang ta'aruf kayak ke pacar-pacaran. Ta'aruf rasa pacaran. Oh ya. Bagaimana menurut akang? It's not good. Lihat Quran surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah diantaramu yang masih membujang, maka perlu ada perantara. Bukan calo, perantara. Calo, ini mau gak nikah nih? Barang mulus nih, gak. Tangan pertama nih kan, gak bisa. Ada yang menengahi, baik itu orang tua, wali, atau misalkan murabi, guru. Gak, kalau bisa kan dari tiga biasanya, dari sahabat, dari teman, dari sahabat, dari keluarga, atau dari guru, biasanya begitu. Nah, tiga elemen ini pastikan yang senantiasa tahu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu kan buat ibadah. Wama khalaqul jinna wal insana illa liya'budu. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan untuk beribadah. Maka cari pasangan itu yang mampu meningkatkan semangat ibadah kita. Maka orang tua kita ketika paham itu, sahabat kita ketika paham itu, guru kita pasti paham itu, akan mencari seseorang yang baik agamanya untuk kemudian dijodohkan dengan kita.
Kalau misalkan sendiri, nah ini mohon maaf, saya mau jelasin dulu tadi ya. Kalau misalkan takutnya jadi janggal, jangan jadi teman-teman pakai cara pandang saya. Kalau saya sendiri itu kenapa? Karena saya dulu kan belum hijrah, istri saya pun belum hijrah. Maka ketika dari masa begitu, ketika dilakukan, ada ujiannya teh. Ujian rumah tangganya ada. Makanya kenapa sekarang saya sama istri memperjuangkan untuk mentaruhkan setiap akhwat sama ikhwan, membalas dosa-dosa kita dulu. Karena di kita dulu gak melakukan tahapan itu, gak ada orang ketiga, kita langsung bypass. Saya sama istri deketan. Tanya kemudian istri juga kurang ilmunya, maka begitu kita menikah, istri bilang ini gak benar sifat. Kata saya, ya saya sih kan enak-enak aja ya, biasa-biasa aja. Terus kata istri saya, ketika tahu ilmunya Pak, kita harus. Hanya ketika usia pernikahan saya, mohon maaf, usia pernikahan saya 2012 kan saya nikah, 2012, sekarang 2018, baru beberapa tahun punya istri, punya anak dua. Anak dua, anak yang paling gede usia 6 tahun, anak yang paling kecil usia 10 bulan. Nah semasa 2012 sampai 2014, demi Allah diujinya luar biasa. Harta habis, marah-marah luar biasa. Saya pun masih bermaksiat dulu ya, saya yang sisa-sisa lah itu, masih kayak miras dan narkoba. Baru semua berhenti itu ketika sama istri 2014 itu. Jadi kata istri tuh yang ini cara Allah menghapus dosa-dosa kita zaman dulu, zaman papap juga zaman dulu. Diuji di rumah tangga. Jadi kalau ada rumah tangga yang dimulai dari pacaran, demi Allah pasti ada masalah dalam rumah tangga, pasti banyak masalah. Jadi jangan bilang teteh kemudian kalau pacaran itu kayaknya lebih aman deh, soalnya kan kita tahu nih karakternya gimana, jadi pacaran dulu aja deh. Enggak. Kenapa orang yang ta'aruf, khitbah, lalu menikah itu lebih tahan lama? Karena satu tujuan. Ingat kata-kata ini, quotes-nya nih. Dua insan yang saling mencintai karena Allah, dia selalu punya alasan untuk terus bersama. Itu quotes. Dua insan yang saling mencintai karena Allah, dia selalu punya alasan untuk terus bersama. Tapi kalau pernikahan dilandaskan kepada nafsu, mudah untuk cari alasan untuk terus berpisah. Nah ini yang saya note, bahwa pacaran tidak pernah menyelesaikan masalah. Maka jangan taruh dimain-mainin. Sok-sokan pengen taruh, chat langsung. Minta perantara aja. Misalkan ini jamaah NH, Nurul Hayah. Nurul Hayah ini, ada jamaah akhwat, ada jamaah ikhwan. Jamaah akhwat ada yang mimpinnya, jamaah ikhwan ada mimpinnya. Jamaah akhwat bilang sama pemimpin jamaah akhwatnya, "Ustazah, saya udah siap nikah. Pengen nikah sama yang pakai topi tauhid." Misalkan Nanti jamaah, pimpinan jamaah ikhwan bilang, "Kang, maaf, itu ada jamaah akhwat yang sudah siap menikah." "Oh, alhamdulillah. Tapi dia ingin menikah dengan Akang." "Aduh, tapi kan anak sudah menikah." "Tidak masalah." Katanya, misalkan mau, misalkan nanti baru dipertemukan, atau misalkan aku jomblo, misalkan dipertemukan. Nanti ketika dipertemukan, ta'aruf tuh bisa dengan tukeran CV dan lain-lainnya. Ketika ta'aruf masih bisa, kemudian ta'aruf dengan berbagai macam orang itu masih bisa. Tapi dengan arahan, maksudnya ya, jangan sampai ngasal gitu. Dengan arahan dari ustadz ini, misalkan nawarin yang ini, ada yang ini, ini baik nih. Ah, ini baik, ini baik, yang ini asli Surabaya, yang ini asli misalkan Boyolali, yang ini Sragen, yang ini misalkan asli Bandung, ya kalau manis misalkan manis yang Bandung, tapi yang Boyolali ini hafal 30 juz, nah kalau yang Sragen ini sih biasa aja, gak hafal 30 juz juga, tapi tajir, nah itu milih yang mana, waduh, kalau semua gimana mas, ah. Ini salah satu misalkan, nah taruh boleh, nah ketika menentukan kemudian ketika khitbah, gue gak boleh nyari lagi. Udah langsung netepin yang ini, yang kemudian untuk diproses dan diprogres. Walaupun dalam masa proses dan progresnya bakal banyak yang protes, karena itu ujian untuk kita sukses. Jalani aja sampai beres, jangan dibawa stres. Dan mohon dibantu, ada teman saya yang mengatakan tidak ada dalil atau hadis kuat yang menyepakati kalau pacaran itu haram. Quran yang langsung ngomongnya, langsung dari Quran. Banyak, gak boleh berdekatan aja ikhtilat juga ada. Kenapa kita sekarang harus nyari-nyari dan lihat pacaran aja dulu pakai adat aja gak boleh. Adat, kebiasaan, apalagi sama agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta, A dan Gama. A itu tidak, Gama itu kacau. Kalau orang yang beragama tidak akan kacau hidupnya. Kok kita cari-cari alasan pembenaran untuk kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan, kalau kata Allah jangan ngeyel. Jangan pacaran, udah jangan. Kalau mau pacaran silakan. Nanti kalau misalkan teteh hamil di luar nikah, jangan salahin saya.
Dan orang yang hamil, ya kan sekarang ada yang gitu, orang hamil di luar nikah kemudian bilang, saya hamil, ya sama siapa? Kok hamilnya sama orang, ngadunya sama saya? Terus saya harus gimana? Tolong aku, laki-laki aku pergi ninggalin aku, terus aku harus gimana? Terus aku temenin, memang saya sama istri senantiasa menemani yang begitu kasusnya, supaya tidak terjadi kemaksiatan yang lebih besar, dosa yang lebih besar. Apa dosa yang lebih besar ketika akhwat hamil di luar nikah? Dua, bunuh diri, aborsi. Stres, brother. Stres, luar biasa. Akhwat, sobat, mohon maaf, teh. Mohon maaf, sekarang teteh merem. Bayangin, kalau teteh hamil di luar nikah, mau ngomong apa sama ibu teteh? Bingung itu mau ngomong, ya ampun, apa yang saya harus ngomongnya? Dari mana saya ngomongnya? Jadi saya mending aborsi aja. Itu dosa besar, luar biasa. Atau pilihan yang kedua, bunuh diri aja deh. Daripada aborsi begini sakit, udah saya bunuh diri aja, biasa saya. Lebih hina lagi. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau engkau dihinakan di bumi, terhinakan di bumi karena kemaksiatanmu, terimakanlah itu. Daripada engkau nanti terhinakan nanti di akhirat. Kasih temani wanita-wanita itu untuk melahirkan anak-anak yang hasil hubungan haram. Karena itu ditinggal pergi sama laki-laki. Saya temenin, saya bilang sama orang tuanya, maaf bapak, ibu, jangan marah dulu, tenang dulu, kita selesaikan secara baik-baik. Ada apa? Ini mohon maaf, anak ibu, bapak hamil di luar nikah. Langsung, dasar kamu ya, bukan saya yang menghamili pak, saya menengahi. Sampai akhirnya saya temenin. Dan ini seingat saya ya, beberapa wanita yang saya temenin, aduh kesannya kayak gimana ya, temen berapa pasien, beberapa wanita yang hamil di luar nikah yang saya temenin dalam proses persalinannya, itu saya bantu proses persalinannya, itu yang hamil di luar nikah itu lahirnya lebih cepat, gak lama berada, dikentutin juga keluar itu kan, gak lama, cuma berapa jam teh, cuma satu jam setengah, dua jam juga cepat gitu, gak harus diinduksi langsung berat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan orang yang hamil di luar nikah dari hubungan yang haram, ia akan melahirkan, ketika melahirkan Allah cabut nikmat jihadnya. Ini gak akan terasa sakit, jihadnya dicabut sama. Bahkan lihat, di SMA salah satu kota dekat perbatasan dengan Jakarta, ada seorang siswi SMA yang melahirkan di kelas, bayangkan. Lagi pakai stagen. Stagen kan? Iya kan stagen itu? Tahu stagen yang merepet ini perut? Lagi kemben, ketika kemudian jalan di kelas, brojol deh keluar bayinya. Dicabut ruh apa, dicabut semangat jihadnya. Tak akhirnya nggak terasa, oh ini dari akhwat, akhwat harus diutamakan. Bagaimana tipsnya mengikhlaskan orang yang bukan milik kita? Ya biarin aja, kan bukan milik kita. Maaf, ada tukang parkir di depan, ada mobil parkir, motor parkir, begitu diambil semuanya pulang ke rumah nangis. Kenapa pak, mobil diambil semua, kan bukan punya papa. Kok iya ya, lupa. Ini bukan punya kita, ngapain kita repot. Yang harus kita kerjakan itu bukan mengejar makhluk, tapi ngejar yang punyanya makhluk. Siapa yang punyanya makhluk? Allah. Dekati Allah. Kalau move on itu ke samping, move up itu ke atas. Move up sekarang mah, kalau move on mah pas putus dari yang ini, jadian sama yang ini terus gak beres-beres, move up, pindah langsung ke Allah, jalin hubungannya dengan Allah, perbaiki hubungannya dengan Allah. Lihat kayak kita minta balikan sama pacar kita, ketika kita minta balikan sama pacar kita, apa yang kita omongin? Sayang maafin aku ya, aku janji gak akan ngulangin itu lagi. Buktikan, kata pacarmu itu, aku janji akan buktiin sama kamu, aku gak akan ngecewain kamu. Begitulah yang kita hubungkan dengan Allah. Ya Allah, maafin aku ya Allah, aku janji gak akan aku ngulangin lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan buktikan bagaimana kecintaanmu kepadaku. Siap ya Allah, diuji nanti ujian cintanya dari Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi, kata Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan mengujinya. Dan mustahil orang itu gak akan diuji, pasti bakal diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 pasti diuji. Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Quran surat Al-Baqarah ayat 214 sama-sama pasti bakal diuji. Ketika ada keimanan diuji lah, kita sekolah kan diuji. Ada orang yang serak, coba lihat sekolah,
SD SMP. Kan kita pengen naik kelas, ada orang yang kemudian sekolah enggak mau naik. Oh, mau apa? Pengen SD aja terus. Nah, ada. Pengen naik. Dan ketika ujian dia datang enggak? Datang. Bayar enggak? Bayar. Udah datang bayar lagi. Pengen ujian, pengen naik ke tingkat SMP, naik tingkat SMA, naik kemudian ke kuliah. Bahkan kuliah harus skripsi, skripsi. Nah, itu datang enggak ketika ujian skripsi? Sidang skripsi. Datang pasti. Lah ujian dunia aja kita datengin, bahkan kita bayar. Lah ini ujian keimanan. Kita pasti bakal dikasih dan kita artinya lolos. Sobron ala sobron, sabar di atas sabar. Dari yang sabar tingkat SD naik jadi sabar tingkat SMP. Dari yang sabar tingkat SMP naik menjadi sabar tingkat SMA. Terus sabar kita akan dilatih. Semuanya, setiap proses dari diri kita. Maka dasar sadar sabar, dasarnya makin kuat, kesadaran makin tinggi, sabarnya makin besar. Terus dasar sabar, dasar sadar sabar, dasar sadar sabar. Ilmu, iman, amal. Dapat ilmu, imani, yakini, amalkan. Gitu terus tahapannya. Maka gimana cara mengikhlaskan yang bukan milik kita? Ya biasa aja, gak usah repot. Ya Allah, kalau dia jodohku, jodohkan. Kalau bukan, jodohkan juga. Mungkin ada doa yang bisa membantu menguatkan hati dan ikhlas. Dua doanya, salah satunya misalkan doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini doanya macam-macam nih. Kalau sama Ibnu Jauzi itu dijadiin ada dua, itu kan ada dua. Ada delapan. Ada delapan kasus permasalahan dalam manusia. Dibikin sepasang, 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 sepasang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa'udzubika minal adzi wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Empat pasang. Sepaket-sepaket. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada kesedihan, kegalauan jadi satu. Yang kemudian minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal adzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dari mulai kemudian kesedihan sampai kelilitan hutang piutang, doanya itu. Lalu kemudian ada di kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Misalnya itu Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqaribuni lahu bika. Ya Allah ya Rabbi, rizkikanlah kepadaku untuk cinta hanya kepadamu, dan cinta kepada seseorang yang mencintaimu, dan cinta kepada sesuatu yang mampu mendekatkanku kepada cintamu. Hanya menginginkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mintanya begitu. Kalau enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga enggak masalah. Ya Allah, istiqomahkan saya ya Allah. Tetapkan pendirian saya ya Allah. Ya Allah, jauhkan saya dari setiap kemaksiatan yang muncul kepada diri saya ya Allah, dan senantiasa condongkan hati saya kepada kebaikan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah sesuatu yang benar itu benar dan mampukan aku untuk menjalaninya, dan tunjukkan kepadaku sesuatu yang salah itu salah dan bermasalah dan mampukan aku untuk menghindarinya. Insyaallah. Saya masih SMA, lingkungan sekolah saya penuh dengan yang pacaran. Bahkan hingga teman-teman sekolah juga. SKI itu apa? Sekolah? Sekolah Kristen Islam. Oh, kerohanian. Oh, di rohani pacaran. Subhanallah. Bagaimana saya harus bersikap agar lingkungan saya ini bisa berubah, berkumpul dengan orang-orang soleh? Obat hati beda. Obat fisik itu penyakit. Obat fisik itu dua. Satu kata Rasulullah SAW, obat fisik itu satu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian yang kedua berobat. Tobat, obat. Dahulukan tobat sebelum obat. Dahulukan tobat sebelum obat. Obat ini penyakit fisik. Kalau penyakit hati itu Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Ada penyakit namanya marad. Namanya marad ini kemudian penyakit hati ini obatnya juga khusus. Karena obatnya hati, penyakitnya hati. Kata tombo, apa ada opik itu, tombo hati. Iku limo perkara nih. Yang pertama kaping siji kaping pisan moco Quran dan maknane. Satu, baca Quran dan maknanya. Kaping pindo salat wengilah konono. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Kaping papa kudu weteng ingkang luwe
Yang keempat, berpuasa. Perbanyaklah berpuasa. Taping, limo, zikir, wengi, ingkang, suwe, gitu. Suwe bener? Oh, suwe. Ingkang suwe atau luwe? Suwe. 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 Oh, suwe. Kalau suwe, apa suwe? Oh, gitu. Suwe. Lima, obat hati itu. Cuma lima. Bukan cuma lima, itu salah satunya. Karena penyakit hati bisa mengalami penyakit fisik. Baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam perpanjanglah. Kata Rasulullah SAW, ya ayuhannas, hai manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Saling menyapa satu dengan yang lainnya. Ayo, ini pada kenal enggak? Ayo kenalan dulu. Tadi aku juga suruh kenalan di sana, di apa tadi tempat UNESA Universitas Negeri Surakarta, Surabaya, astagfirullahaladzim, Surakarta, Surabaya, mohon maaf, Surabaya. Jadi udah pada kenal belum? Udah pada kenal belum? Kenalan. Ahwat udah pada kenal belum? Kenalan. Ih, gimana sih? Kenalan. Absus salam, sebarkanlah salam, coba kenalan. Sok, ayo. Yuk, saya kasih waktu 5 menit untuk kemudian saling berkenalan. Nama silakan, ngobrol, rumahnya di mana, minta nomor handphone. Yuk, tanya, punya laki, punya kakak cowok enggak? Belum nikah kira-kira. Punya adik cewek enggak? Belum nikah. Kenalan, minta nomor handphone, kalau ada kajian kabar-kabarin, gabung grup WhatsApp. Ayo, yang baru hijrah, punya teman, siapa namanya, tinggalnya di mana, kesibukannya apa? Udah nikah atau belum? Ngobrol silakan, mau ngomongin Kang Boni juga silakan aja, bebas. Ngobrol silakan. Anissa, Nasa, senang bercerita, senang ngobrol, kan wanita mah senang ngobrol. Itu sok ngobrol nggak apa-apa, kasih waktu sama Kang Boni sampai 11, sampai ke angka jam 11 panjangnya. Silakan ngobrol dulu, nanya siapa. Ayo laki-laki jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ayo, nggak akan aku liatin, nggak usah sok. Tanya namanya siapa gitu. Ayo, suka malu-malu ya? Kenapa sih malu? Kata Rasulullah SAW, absus salam, sebarkanlah salam apa siapapun. Nanti kalau di stopan gitu, cobain sama teteh. Teteh di stopan, nungguin lampu merah sebelah, Ikhwan misalkan di lampu merah sebelah ada laki-laki, absus salam, assalamualaikum bapak, masya Allah. Mau kemana nih? Kemana nih kira-kira nih? Insya Allah disebut gendeng juga kita. Masuk nanti ke angkot, naik angkot teteh gitu juga. Begitu naik angkot, assalamualaikum semuanya, masya Allah, sehat-sehat gitu. Enak cobain. Kenapa sunnah Nabi jadinya aneh? Karena kitanya gak biasa. Lah pacaran itu dilihatnya biasa. Kenapa? Karena udah banyak, jadinya gak aneh. Lah justru kita yang aneh ketika kita sendirian. Kenapa? Salah soalnya kitanya. Absus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua, wasilul arham, saling bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Ayo, tukeran nomor handphone, saling ngobrol, nanti kapan-kapan kunjungi rumahnya, ngobrol, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Indonesia ini kurang pemuda yang ramah, tama. Udah banyak pemuda yang sering marah, udah banyak, jangan ditambah. Bonek yang santun dan takwa itu butuh. Botak bonek bertakwa itu bagus. Yo, gak apa-apa, gak usah ditepuk tanganin, saya bukan Japati saya ya. Bikinlah, masya Allah, bikinlah sesuatu yang kemudian berbeda. Ya orang lain pacaran silakan, kita nggak mau pacaran, tapi saya akan kemudian, kita akan mendakwakan orang lain supaya tidak berpacaran. Dan kemudian bagaimana saya harus bersikap agar lingkungan saya ini bisa berubah? Dakwahkan Islam lewat sikap kita bahwa kita jomblo itu bahagia. Berkumpul dengan yang jomblo lagi tuh, bikin komunitas jomblo mut, ikatan jomblo lucu dan imut, kuatkan. Senantiasa ke masjid, mulai bikin propaganda ringan, diam-diam print. Sebuah print gitu kan, di print dosa azab orang yang berpacaran. Kemudian bagaimana efek dari berpacaran? Sebelum masuk sekolah, antum datang paling pagi, tempel di sekolah, tap 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 tap.
nempel di kelas, tercatat. Diam aja antum. Nanti begitu itu antum jadi provokator. Ini siapa yang nempel? Ya Allah. Ih, ngeri ya azab pacarannya. Ini coba lihat. Ih, itu pacarannya enggak benar, enggak sehat pacarannya. Kalau pacaran sehat enggak akan gitu. Wah, mulai kan ujian. Nah, bikin lagi nanti yang lebih kering lagi. Kasus aborsi, bayi yang aborsi, print tuh gambar bayi yang aborsi, wanita yang dihinakan, wanita yang di KDRT, print semuanya tempel. Antum lagi provokasi lagi. Lihat, enggak ada pacaran yang sehat. Sesehat-sehatnya pacaran tetap ceweknya yang habis. Kalau enggak habis tubuhnya, habis diciumin, dipegangin. Lihat tuh, PL aja bayar kalau dipegangi. Kalau yang pacaran dipegang gratis sih lebih hina dari pelacur. Tempel. Coba. Kalau udah begitu, propaganda begitu pasti ada yang berubah insyaallah. Bikin propaganda seperti itu. Ini bagus juga itu propaganda. Nah, nanti berikutnya ketika sudah ada kekuatan, mulai suarakan. Gimana suarakannya? Mulai. Yang pacaran dibully. Di kantin masih ada yang pacaran. Pacaran. Gak akan sampai kawin. Disakitin. Pasti selingkuh. Selesai aja. Bully terus. Bully terus. Jangan sampai kita yang dibully. Oh, jomblo. Tiang listrik aja di luar. Lu di dalam terus malam minggu. Gitu. Dodol aja di Garut piknik. Lah ini yang jomblo di rumah. Diam aja terus. Udah, tungguin aja. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kalau masih ngeyel, tunggu azabku nanti. Kebayang enggak antum ketemu sama preman se-Surabaya? Misalkan, terus kemudian preman Surabaya ini bilang, "Awas ya, besok malam tak enteni loh. Tak enteni tak mati." Coba bayangin gitu. Antum deg-degan enggak? Deg-degan, kabur pasti antum. Keluar dari Surabaya ke Malang atau ke kemanapun pindah, karena di Surabaya sudah diancam. Sekarang yang ngancemnya Allah. Antum mau pergi kemana? Nah, bisa. Kita pasti bakal bertemu dengan azab Allah Subhanahu wa taala kalau terus bermaksiat kepada Allah. Quran surat Al-Furqan surat ke-71. Al-Furqan itu 9 berapa? 25 ya? Nah, Quran surat 25 ayat ke-70. Nah, kita lihat. Nah, di atasnya itu tentang bagaimana orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dari mulai kemudian menyembah kepada selain Allah, kemudian membunuh, kemudian berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Quran surat Al-Furqan ayat 68. Quran surat Al-Furqan itu surat ke-25, ayat ke-68-nya ada jenis-jenis dosanya, kemaksiatan yang senantiasa dilakukan. Kemudian 69-nya kata Allah Subhanahu wa taala, "Yudha'af lahul azab," akan dilipat gandakan azab untuknya. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa, kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Furqan ayat ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Kita pernah dulu maksiat, pernah pacaran, pernah begini, pernah berzina, pernah begini. Tobat, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amilan wa amalan solihan. Bertobat kepada Allah, beriman kepada Allah, dan terus berbuat kebaikan. Jangan berputus asa dalam melakukan kebaikan. Kita udah terlalu banyak maksiat. Udah terlalu banyak maksiat yang dulu. Udah sekarang ayo kita tobat. Benerin setiap sekarang diri kita. Lakukan setiap kebaikan dan lebih kebaikan dalam setiap hari-hari kita. Bikin time scheduling dari Senin sampai Minggu. Apa yang harus saya lakukan? Isi setiap hari kita dengan amal soleh. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Kalau tidak disibukkan dengan amal soleh, demi Allah kita akan disibukkan dengan amal yang salah. Banyak waktu luang akan tersiksa. Masa muda itu punya waktu luangnya tinggi. Tenaganya ekstra. Hartanya masih kuat. Maka apapun yang dia lakukan sebenarnya dia bisa. Orang tajir maksiat itu mudah. Orang miskin maksiat aneh. Udah tersiksa di dunia, terhinakan lagi kemudian di akhirat. Double gitu.
Makanya ayo sekarang, ayo kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Don't waste your time. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Terus kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Kau tidak yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kau terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kau perjuangkan di dunia ini? Demi Allah, apa yang kau perjuangkan di dunia ini? Semua bakal diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau merasa kaya dengan hartamu, kau merasa bangga dengan rumahmu, jabatanmu, apapun yang kau miliki dunia ini, demi Allah, sementara. Palu Donggala hancur semuanya. Datang gempa, datang tsunami, datang gempa diguncangkan bumi, datang tsunami air masuk ke dalam kota. Belum lagi likuifaksi, tanah yang bergoyang berisi dengan air, semuanya dipelan oleh bumi. Mengingatkan kita kisah tentang Qarun. Diambil semuanya oleh bumi. Ketika seperti itu, apa yang kau ingin katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai ada seorang akhwat bercadar, lima tahari lebih terkubur dalam tanah. Ketika ditemukan, demi Allah, tidak berbau sedikit pun. Dan tubuhnya masih utuh. Baik. Sedangkan dalam hitungan biologis, kalau tidak salah, tubuh manusia itu ketika dikuburkan 3 hari, berapa hari juga sudah bau, hancur. Yang pertama kali hancur itu bagian kelamin, lalu dengan perut busuk, bengkak. Ini wanita yang bercadar ini diceritakan oleh relawan yang di sana. Saya klarifikasi, betulkah begitu-begitu? Benar. Dan kan demi Allah tidak berbau sedikit pun, berbeda dengan mayat yang lain. Allah telah memuliakan ia. Masih kurang apa janjinya, kata Allah? La'allahum yatafakkarun. Ayo kita berpikir tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Quran, ada yang tersirat, yang kita harus gali hikmahnya. Teteh yakin kalau teteh ngejaga hijab, teteh bakal mulia dunia dan akhirat. Kalau yakin, pertahankan. Perindah akhlakmu, perindah hijabmu. Sampai mulai nanti teteh bakal di kaos kaki. Karena kaki juga merupakan sebuah aurat bagi seorang wanita. Pakai kaos kaki tutup. Belum bisa pakai kaos kaki, pakai kaos kaki bola aja sekalian, bret gitu kan, panjang. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pernah maksiat? Pernah kan? Jangan pernah berputus asa berbuat kebaikan demi kebaikan. Apalagi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl. Maaf ya. Ini loncat sedikit. Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Tadi kan kita tugasnya melakukan kebaikan. Tobat, beriman, melakukan kebaikan, lalu apa kemudian? Apa tadi suara apa? Lampu. Oh, lampu, Masya Allah. Indah ya. Berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Tugas kita perbanyak istighfar. Balasannya Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar senantiasa kepada Allah, memohonkan ampunan kepada Allah. Ini banyak ya, cuman sisanya saya jawabnya tadi kayak di masjid, di ini aja ya, di Unsesa, yang semampu saya jawab. Kalau ada yang saya tidak mampu atau ilmu saya masih kurang, saya tahan dulu. Bagaimana cara tetap istiqomah untuk mencintai si dia dalam diam supaya tidak menjadi dosa zina? Subhanallah, teteh ngapain mencintai dia?
dalam diam. Cinta dalam diamnya Fatimah dan Ali itu memperkuat hubungannya dengan Allah, bukan dengan makhluknya, dengan Allahnya. Perkuat hubungannya dengan Allah, cintai Allahnya aja dulu. Mudah bagi Allah mendatangkan siapapun buat teteh. Ahli Ando tobat ke teteh juga bisa. Ya, aura kasih hijrah ketemu antum juga bisa. Ustaz Boni, aku pengen hijrah Ustaz, pengen dihijab. Misalkan Ariel Tatum hijrah bisa. Coba Ariel Tatum datang ke Surabaya ketemu sama antum, katanya sering ikut kajian sama Ustaz Boni ya. Aku pengen hijrah, coba. Udah pengen hijrah, aku pengen nikah, coba. Sama antum, datangnya sama antum. Teteh silakan nikahnya sama yang enggak, aku butuh bimbingan dari Mas. Coba. Kan mungkin bisa gitu, mungkin enggak? Ya mungkin, tapi kalau gitu ya cepat bangun aja lah, mungkin tidak. Hidayah kan gak ada yang tahu ya, tapi ya gak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah itu. Kita doakan, makanya saya bikin postingan dulu ada 4 foto. Ariel Tatum, Syahrini, Nikita Willy, kemudian siapa yang jual akun Instagram itu? Au Karin, kalian suci kamu, aku suci, kalian suci kami penuh soda, ya apa? Penuh dosa. Itu kata Coca-Cola kepada air mineral. Kalian suci kami penuh dosa, kan gitu ya. Padahal yang penuh dosa itu orang yang senantiasa ke masjid. Karena sadar punya dosa. Kalau sadar punya dosa, ke masjid, hijab, baca Quran, itu sadar. Justru yang gak mau hijab, gak mau baca Quran, gak mau ke majelis ilmu, gak mau sholat, itu yang pasti ngerasa suci. Harusnya kami yang bilang gitu, kalian suci kami penuh dosa. Kalian merasa suci, jadi gak mau ke masjid. Makanya kalau antum dihina, wah sok suci, bilangin daripada antum sok kotor gitu. Udah kotor sok lagi. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah selesaikan setiap masalah kita. Jangankan masalah si dia deh, dimampukan bahkan Quran. Nah, yang Quran surat An-Nur ayat 32 itu kan perintah tentang menikah ya, dan nikahkanlah di antara kalian yang masih membujang. Tapi lihat ayat 31 ya, perintah untuk akhwat berhijab. Nah, ini persiapannya. Berarti kalau mau sampai ke ayat 32, 31-nya yuk kita jalanin. Ya bukan kita, teteh. Berhijab teteh. Ayat 30-nya laki-laki jalanin, jaga aurat, jaga pandangan. Jangan kemudian mengumbar pandangan kita, kemaluan kita. Jangan kemudian kita banyak melakukan kemaksiatan dari pandangan dan kemaluan yang ada dalam diri kita. Ayo nanti persiapin, nanti sama-sama tuh kita jodohin cing. Kalau udah sing kan enak, klik ketemuan deal jadi deh. Nah, alhamdulillah kita selesai kayaknya ya. Untuk apa? Ada 6 pertanyaan terbaik. Oh, 6 pertanyaan ya, terbaik. Oh, tadi yang mana aja ya pertanyaan ya? Sudah di. Oh ya, ini bagus nih. Konyol soalnya. Nah, sama sih ya, ya dalam organisasi Islam ada pengurusnya yang pacaran juga ya, sama, militansinya kurang, romantisme cinta palsu, efek dari maksiat itu mendatangkan GPRS, gelisah, perasaan bersalah, resah, sedih yang tiada berujung. Jadi tinggalkan pacaran dalam, apalagi dalam aktivitas dakwah. Kita dakwah, kita mau dakwah loh dalam organisasi Islam malah. Yang tadi ini mungkin ya, bagaimana cara tetap istiqomah untuk mencintai si dia dalam diam. Yang tadi yang konyol yang apa itu lucu tadi. Aduh, mana sih tadi? Yang gimana sih cara mengikhlaskan seseorang yang bukan milik kita, kan itu lucu. Mana tadi? Ini ya, ini boleh nih yang panjang-panjang tadi. 6 ya. Pertanyaannya belum 6 tadi. Apa Kang Boni pernah pacaran? Kapan Kang Boni pertama kali hijrah? Kapan mulai dakwahnya? Wah, ini harus dibikin tema berikutnya kayaknya ya. Doakan saya bisa istiqomah hijrah. Saya doakan. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqomah. Semoga Allah merizkikan kepada kita semua cinta kepada Allah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzighqulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini boleh nih. 6 ya? 1 2 3 4 tadi mana ya? Yang pertanyaan tadi, aduh maaf ya. Aduh. Ah, atuh panitia aja yang milih atuh.
Ya, panitia aja yang milih ya, boleh ya. Silakanlah, bebas. 6 ya? Iya. Ya, siap. Siap. Alright. Assalamualaikum Kang, matanya mau tanya mungkin ya? Matanya ini. Benar enggak tuh? Itu baca. Ya. Dan matanya. Matanya tajam gitu. Menaklukkan wanita itu pun bisa dari pandangan. Cukup dilihat. Antum bedain penglihatan anak. Nih misalkan anak ngelihat gini, biasa? Biasa. Sekarang kalau anak ngelihatnya gini beda? Gitu matanya. Assalamualaikum matanya. Bagaimana ketika seorang anak siap menikah namun tidak disetujui orang tua, terutama ibu? Bagaimana kan andai kata ITP menikah, andai kata tetap menikah tanpa restu orang tua berdosa, tidak pantas di surga. Ya gimana? Ya bolehkah menikah? Kalau gimana caranya menikah tanpa disetujui orang tua? Ya setujuin orang tua itu enak, legal jadinya. Jadi ketemu sama orang tua. Kalau orang tua nggak setuju, kenapa? Berikan pengertian dari orang tua, ngobrol sama orang tua, bada subuh, sebelum subuh, bawa baskom, isi air hangat, bawa ke depan mama. Jangan dimasukin muka mama ke dalam baskom. Ajak ngobrol. Ma, maafin saya, selama ini saya belum bisa jadi anak yang terbaik buat mama. Salah satu kata Rasulullah SAW itu, saya sebagai anak harus meminta keriduan dari mama. Itu Allah merupakan itu dari ibu. Yuk ma, saya minta maaf. Cuci kakinya, peluk ibunya, minta maaf, nangis bareng. Sampai nangis bareng baru minta nanti sama ibu. Ma, doa ini aku teh pengen nikah muda ma. Nanti ibu mungkin sambil nangis bilang, jangan atuh, ibu sama siapa? Enggak ma, ibu nanti sama aku juga. Mama nanti sama aku juga, mama bakal ditemenin sama aku. Tapi kan kalau kamu nikah nanti kamu dibawa suami. Insya Allah suami aku dapat suami yang soleh ma, yang cinta sama mama juga dan cinta aku juga karena Allah. Bismillah ya ma, doain itu. Ayo ngobrol sama orang tua. Kadang kita minta nikah sama orang tua tuh kayak minta beliin permen. Ma, nikah tuh ma, pengen nikah mama. Sampai kosek-kosekan, jangan ngobrol. Siapa yang bisa melembutkan hati seseorang manusia? Allah. Lihat Quran surat Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalian berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kalian bersikap keras dan bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka akan menjauh dari kita. Maka maafkanlah mereka. Mereka begitu karena tidak faham setiap orang yang kita hadapi yang bertentangan dengan diri kita atau senantiasa menghina mencaci maki diri kita. Don't wasting your time membalas cacian, hinaan, fitnahan dari mereka atau membalas setiap keburukan dari sahabat atau saudara-saudara kita, teman-teman kita atau misalkan orang tua kita melakukan kesalahan, jangan kemudian kita membalas itu semua, jangan. Mereka melakukan itu karena tidak paham, lalu kemudian bagaimana? Doakan mereka, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu kemudian bermusyawarahlah dengan mereka, lalu bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa merekatkan hubungan yang pernah dipisahkan, menyatukan yang kemudian pernah bisa terpisahkan dan kemudian melembutkan hati yang pernah terkeraskan. Insyaallah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada ya. Iya, ini. Terus sama yang ini ya. Oh, gitu ya. Makasih. Antum kayak ini ya Ustaz Zainal Akbar loh. Iya, mirip. Udah nikah belum? Belum. Usia berapa tahun? 23. Sama, Anda juga nikahnya 23. Antum udah mau nikah enggak? Siapa? Mau ya? Awak tadi yang mau enggak sekarang coba? Tapi belum punya calon? Belum ya, bismillah ya. Namanya siapa? Enggal. Enggal namanya. Catat dulu teh. Nanti hubungin Ustadz di sini untuk minta ya. Minta. Sudah siap nikah insya Allah Ustadz Enggal katanya. Ini yang tadi yang nanya. Assalamualaikum Ustadz matanya. Ini satu hadiahnya ya. Ada yang nanya siapa tadi? Ada? Malu pasti. Oh ini ada. Aduh maaf ya kan. Jadi ketahuan. Oh dari Battery Yacht. Ustadz, saya mau tanya, kita masih belum ada niatan untuk menikah. Apa ada niatan untuk menikah? Tapi ibu saya sudah menyuruh-nyuruh Ustadz. Nyuruh saya maksudnya. Oh menyuruh Ustadz, maksudnya gitu ya, koma ya. Terus sikap saya harus bagaimana Ustadz? Nah nanti saya jawab dulu. Ini yang terbaik berikutnya.
Jika dalam organisasi Islam pengurusnya masih ada yang pacaran. Nah, ini siapa yang nanya ini? Ah, oke, maaf, dapat hadiah. Antum kayak Jojo ya? Saya mau tanya fenomena taaruf sekarang mulai dikenali banyak orang. Nah, ini siapa yang nanya? Ah, masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana tipsnya mengikhlaskan orang yang bukan milik kita? Akhwat ini pasti. Tulisannya bagus soalnya. Ada? Malu pasti kan, oh nanti aku ketahuan. Kasih aja ke panitia akhwat, nanti akhwat yang ngasih. Gitu, melindungi nama baik. Saya mau nanya, ada ingin menghafal Al-Quran tapi terkadang perasaan ingin menikah. Itu ada di mana sih? Ana ingin menghafal Al-Quran, tapi terkadang perasaan ingin menikah itu ada. Oh ya bagus, alhamdulillah menghafalkan Quran sambil menikah. Ya, kan enak menikah terus ngapalin Quran bareng juga ya. Iya enak gitu. Apa sayang setelah ini alif lam mim. Enak. Terus siapa yang nanya? Dapat hadiah juga. Siapa ini yang nanya? Oh, Ustaz ya? Okay. Oh, Ustaz, Masya Allah, Ustaz ya. Barakallah. Masa anak nggak usah jawab kalau itu sih, Ustaz, anak deg-degan. Misalkan ada ikhwan ditaarufkan oleh seorang bapak dari akhwat. Si ikhwan ini udah siap, tetapi baik mental dan materi, tapi masih kuliah. Quran Surat An-Nur ayat 32. Kalau merasa miskin, belum cukup isinya, Allah yang akan memampukannya. Ngeri nggak? Jangan main-main. Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Ya mughni, ya ghani. Maha kaya. Siapa yang nanya? Awat ya, nanti dilindungi insyaallah sama ikhwan. Terakhir yang dapat hadiah, kita masih belum ada niatan untuk menikah tapi ibu saya menyuruh-nyuruh ustaz untuk menikah. Terus sikap ustaz harus bagaimana itu? Sikap saya harus bagaimana ini siapa? Ahwat kayaknya nih. Oh ikhwan, oh Masya Allah. Ya siap, sudah ya. Yang ini, Masya Allah. Kalau belum ada niatan, niatkan. Kalau belum siap, siapkan. Kalau belum mampu, mampukan. Insya Allah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Seandainya ada lisan, sikap saya yang kurang berkenan atau menyakiti hati perasaan seseorang yang ada di antara kita, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Amulaka bi ni'matika 'alayya wa bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.